Saya terhutang budi dengan tuan-puan sekalian. Sebab doa mak ayah tuan-puan orang Melayu Islam kat Malaysia, Allah beri saya Islam. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Tak kat mana saya duduk, musnahlah hidup saya. Tapi sebab doa mak ayah tuan-puan, atuk nenek tuan-puan yang baik-baik, saya dapat Islam. Saya benar-benar terhutang budi pada tuan-puan sekalian. Dan saya tak dapat nak bayar macam-macam mana pun. Tak dapat nak bayar. Kalau ada kebaikan saya buat pun, akhirnya dapat pada mak ayah tuan-puan. Saya dapat, tapi mak ayah tuan-puan lagi banyak dapat. Tahu sebab apa? Sebab mak ayah tuan-puan yang mula-mula menyampaikan Islam tu. Atuk nenek tuan-puan dekat Malaysia ni. Tuan-tuan, abang kakak, syukur dapat jadi orang Islam. Syukur dapat jadi apa dia? Jadi orang Islam. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله dihormati pengurusi surau, dihormati imam, jawatan kuasa masjid surau, masjid ni, jawatan kuasa surau At-Taqwa, dan tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak yang dikasihi sekalian, semua sihat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi Allah dengan rahmat dan kasih sayang dia, dia yang telah memilih kita semua duduk di sini. Jadi satu kurnia Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalu hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, diberi macam-macam nikmat, tapi dia tak tahu, tak kenal yang beri semua ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapat nikmat datang ke rumah Allah ni satu nikmat yang besar. Dapat sebut nama dia pun satu nikmat yang sangat besar. Dapat sebut nama Allah, dapat dengar nama Allah ni nikmat yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur bila Allah memilih kita datang ke sini. Dalam hadis Nabi SAW, orang duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa dia. Allah SWT ampunkan dosa. Jadi dosa kita semua sekalian sedang diampunkan oleh Allah SWT. Dosa kita semua sedang diampunkan. Antara tanda dia, baru mula je dah rasa mengantuk. Ada rasa mengantuk dah? Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa dia ni, dah tidur dah. Dosa hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita duduk majlis ilmu ni, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, nama kita dan nama mak ayah kita disebut dalam majlis para malaikat. Jadi, bila kita duduk majlis ilmu, nama kita dan nama mak ayah disebut dalam majlis para malaikat. Jadi beruntunglah tuan-puan, kita semua dipilih oleh Allah untuk majlis ilmu ni. Dalam hadis Nabi SAW, dalam majlis ilmu ni ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah cepat pada dia. Siapa nak doa dimakbul, angkat tangan. Siapa nak rahmat Allah mencurah-curah. Siapa nak diberi rezeki yang banyak. Siapa nak kahwin lagi, angkat tangan. Siapa nak kahwin yang bujang-bujang. Siapa nak rezeki mencurah-curah. Jadi kalau nak doa kita makbul, rezeki doa kita dikabul oleh Allah cepat. Hadis Nabi SAW, dalam majlis ilmu ada tiga jenis orang. Orang pertama yang bersegera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah mencurah-curah kepada dia cepat. Jadi kalau nak rahmat Allah mencurah-curah cepat dalam hidup kita, suka duduk depan. Dalam majlis ilmu, berebut-rebut duduk depan. Jadi mana-mana pilih duduk depan-depan sekali. Lagi depan lagi bagus. Jangan duduk belakang-belakang. Sebab bila duduk depan ni, dia daripada kecil saya belajar, cikgu saya ajar. Kalau kita duduk depan ni, sebenarnya menunjukkan kita punya semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Cara kita duduk, cara kita melihat, cara kita mendengar, menentukan apa yang kita dapat dalam majlis ilmu. Sebab tu kalau ada anak-anak, suruh mereka duduk depan. Duduk depan dengan duduk belakang ni, beza dia langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Duduk depan, duduk belakang. Orang yang duduk depan ni disegerakan, dimajukan dalam hidup dia. Kalau dia belajar, belajar dia jadi cerdik, pandai, cepat dapat.
Kalau dalam kehidupan suka duduk depan, dia cepat, dia dimajukan dalam kerja dia, senang rezeki dia, berkat, mudah, cepat. Memang duduk depan ni berbeza dengan duduk belakang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW dah sebut lama dah, orang kedua dia malu-malu. Orang malu-malu ni rahmat sampai pada dia, malu-malu seperti malunya dia. Orang ketiga dia terus beredar, dia tak dapat apa-apa. Siapa nak rahmat Allah cepat? Angkat tangan. Jadi mai kita duduk rapat-rapat dekat-dekat lagi meh. Dekat-dekat lagi. Yang depan ni tak apalah, yang boleh dah. Yang belakang-belakang tu ke depan sikit kan. Mana-mana yang uzur, haji-haji tak apa, boleh sandar. Yang penat-penat kan. Yang muda-muda ni meh ke depan-ke depan eh. Dekat-dekat lagi ha meh. Kakak pun boleh depan lagi sikit lah. Boleh yang laki jadi laki ni terpaksa ke depan. Adik-adik meh ke depan ni. Makcik nak masuk kat belakang tu. Awak sandar kat tiang meh. Haji-haji tak apa, haji-haji boleh. Bukan semua yang maksud saya anak-anak ni. Haji-haji eh, tak apa. Faham. Saya pun kadang sakit belakang. Penat kan? Cik ni yang lain meh dekat-dekat. Kan nampak mesra sikit, jauh sangat. Meh dekat-dekat. Masya-Allah. Dekat-dekat ni bagus, baik. Jangan jauh-jauh kan? Dekat-dekat. Jadi lagi dekat lagi besar rahmat. Belakang kosong tak apa. Depan jangan kosong. Belakang tak apa kosong. Biar kosong belakang. Biar. Nanti ada jin duduk belakang. Kalau ada lah. Duduk belakang-belakang. Jadi adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, tuan-puan, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Bila dalam hidup ni, apa yang kita mungkin rasa biasa majlis ilmu ni. Rasa macam biasa je kan. Dah sehari-hari ceramah, hari-hari dengar ceramah. Dia jadi lali, biasa. Orang dulu mereka belajar ilmu ni, semakin dia belajar, semakin datang rasa cinta. Itu yang membezakan kita dengan orang dulu-dulu. Membezakan kita dengan orang dulu. Kita semayang sampai menguap kita. Boring semayang, hari-hari semayang. Menguap-nguap semayang. Ada kawan saya, muda lagi. Pelajar saya, sekarang dah umur 25 tahun. Tapi dia dah pergi umrah 65 kali. 65 kali pergi umrah, kerja buat orang pergi umrah. Tapi dia sendiri mengaku dengan saya, balik sini dia kalau semayang menguap-nguap dia, menguap je kerja. Dia dah boring dah semayang. Penat semayang, kat sana kan pahala banyak, kat sini tak ada pahala sangat. Jadi tak berapa semayang dah. Dia kalau semayang je menguap. Dengar sampai imam-imam dengar dia menguap. Sampai setiap kali, saya tegur dia banyak kali dah, dia menguap lagi. Mesti menguap, dia tahan tak boleh tahan juga, bunyi juga. Sebab dah penat semayang. Jadi abang kakak, orang dulu dia beribadah sampai rasa cinta, rasa sayang. Beribadah sampai rasa cinta, rasa sayang. Nabi SAW bersabda pada sahabat Anas bin Malik kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu banyak menangis daripada ketawa. Nabi cakap sikit je, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu banyak menangis daripada ketawa. Tiba-tiba Anas bin Malik kata, aku tengok Nabi SAW dan para sahabat, mereka mula menangis teresak-esak. Mereka mula duduk dan menangis teresak-esak. Mereka mula duduk menangis dan menangis teresak-esak. Duduk menangis teresak-esak. Dia menangis teresak-esak. Sehingga air mata kata Anas bin Malik membasahi janggut-janggut mereka dan membasahi tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, Quran diturunkan dalam keadaan sedih dan susah. Quran tak diturunkan dalam keadaan gembira. Quran turun dengan susah. Untuk itu sabda Nabi, bacalah Quran seperti mana ia diturunkan. Bacalah Quran seperti mana ia diturunkan. Quran walaupun ayat syurga turun tengah-tengah medan perang. Walaupun ayat syurga, ayat kemaafan, tengah mereka kutip mayat saudara mereka yang mati syahid, tengah kutip jenazah. Anak-anak sahabat kutip mayat bapa dia. Dekat perang Uhud, mayat bersepah-sepah. Pakai guni kutip bang. Hidung, telinga, kaki terputus-putus. Bawa guni kutip. Waktu tu turun ayat Quran cerita syurga, cerita keadaan syurga, cerita keredaan Allah. Ayat Quran turun dalam keadaan yang susah, sedih. Tutup sabda Nabi, bacalah ia seperti mana ia diturunkan. Tutup maksudnya, kata ulama, kita hendaklah memahami tujuan kisah-kisah Quran tu bagaimana ia diturunkan. Sebab tu abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dapat menyebut nama Allah ini nikmat yang besar. Sabda Nabi, Sahih Muslim, ilmu ada dua. Satu di lidah, satu yang turun ke dalam hati. Ilmu di lidah, ilmu yang manusia guna untuk berbahas, bergaduh, menyalahkan orang lain.
menjauhkan dia daripada Allah. Makin belajar ilmu, makin berani dia buat dosa. Makin belajar ilmu, makin tak nak semayang dia. Makin belajar ilmu, makin malas dia. Tapi satu lagi ilmu yang turun ke hati, sabda Nabi. Nabi kalau sebut ilmu, maksudnya Quran, hadis Nabi dan apa-apa yang disampaikan oleh ahli ulama daripada Quran dan hadis Nabi. Lain daripada itu, Nabi tak sebut ilmu. Walaupun ajaran sesat semua tak termasuk. Tapi walaupun ilmu yang hak Quran dan hadis Nabi, tapi dia boleh jadi dua. Satu di lidah, satu yang turun ke dalam hati. Di lidah ni kita guna untuk macam itulah, dia jadi sekadar di lidah. Ilmu yang turun ke hati ialah ilmu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmu pada pada Nabi? Nabi SAW bersabda, iman itu antara harapan dan ketakutan. Setiap kali kita semayang, kita harap Allah terima semayang kita. Ya Allah, tolonglah terima solat isyak saya tadi. Ya Allah, saya takut kalau engkau tak terima solat isyak saya tadi. Setiap kali kita istighfar, kita harap, ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Alangkah ruginya saya kalau engkau tak maafkan saya. Walaupun pergi haji, benda yang sangat besar, mulia. Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, cicit Nabi, masa dia nak sebut labbaikallahumma labbaik, bila dia sebut labbaikallahumma labbaik, dia cakap pelan-pelan. Orang kata, wahai Ali, sunnah untuk disebutkan dengan kuat-kuat, dengan semangat, labbaikallahumma labbaik. Dia pun cakap kuat-kuat atas unta dia. Dia cakap je labbaikallahumma labbaik, tiba-tiba badan dia menggeletar kuat. Badan dia menggeletar, air mata dia mengalir dan dia jatuh daripada unta dia dengan kuat. Dan tulang dalam fadilat haji, Mula Zakaria tulis, tulang rusuk dia tu ada yang patah. Dia sebut labbaikallahumma labbaik. Dia tak dapat nak kawal badan dia bergetar, takut. Abang, kakak, tuan-puan sekalian, mereka menyebut nama Allah ni dengan rasa cinta, rasa sayang, berdebar, rasa rindu, rasa berterima kasih. Abang kakak ingin jumpa seseorang yang kita cintai, sayangi. Dan kita jumpa manusia yang kita sayangi. Kita rasa sesuatu, orang besar rasa sesuatu. Allah Maha Suci Allah, Allah yang Maha Besar, yang menjadikan kita semua, Maha Suci Allah. Takkan kita tak ada langsung rasa dalam hati kita, rasa apa-apa. Sebab tu iman antara harapan dan ketakutan. Tapi kemuncaknya apa dia? Bila hari kematian datang, kata ulama, kita kena dengar cuma tinggal harapan. Tak ada lagi ketakutan. Hari mati tu memang kita takut, tapi kita pujuk hati kita supaya apa dia? Datangkan rasa harap, harap, cinta, rindu pada Allah. Sebab tu dalam hadis, bila satu orang nak mati, meninggal, dia gembira untuk bertemu Allah, Allah pun gembira untuk bertemu dengan dia. Maha Suci Allah, gembira kita bertemu Allah, Allah gembira bertemu dengan kita. Maha Suci Allah, kita kena hari mati kena gembira. Abang kakak katalah, doktor kata, abang mungkin meninggal lagi esok lusa, ada berbaki 2-3 hari lagi. Dan kanser ni 2-3 hari lagi, abang memang sepatut sebelum raya haji ni tak ada dah. Jadi abang kakak dengar begitu, apa yang tinggal dalam hati kita? Jangan takut mati. Rindu untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Bukan sebab kita baik, tapi rasa ingin berterima kasih. Orang bagi kita sesuap nasi, kita ingat dia. Orang bagi kita alas tidur, kita ingat dia terhutang budi. Saya pernah tidur atas guni, ada orang bagi saya alas tidur. Musim sejuk, saya nangis. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk. Lama nak dapat selimut bang. Ya Allah sejuk. Makin sejuk jadi dia. Ya Allah sejuk, memang sejuk betul. Ya Allah sejuk. Tak tahu nak cakap apa dah. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk, selimut tak datang-datang. Laski ambil alas kaki guni tu, alas kaki orang tu ambil buat selimut. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Lepas beberapa hari, satu tengah sebut, ya Allah sejuk, ya Allah sejuk, sampai ke tulang sejuk, tiba ada pakcik bagi alas tidur, sleeping bag tebal, dalam dia berbulu-bulu. Sampai sekarang saya simpan, saya rasa terhutang budi. Pernah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar, ya Allah lapar. Masa belajar, ya Allah lapar, ya Allah kawan-kawan saya tak ada duit nak makan, ya Allah lapar. Doa-doa-doa, makanan tak sampai-sampai, tapi rasa bahagia. Tahu sebab apa? Sebab saya gembira, saya tahu saya berdoa pada Tuhan yang betul, yang Maha mendengar, Maha mengetahui atas segala-galanya. Dia tak beri bukan sebab dia tak sayang. Dia tak beri supaya sebab dia sayang pada kita. Sebab dia sayang kita. Dia beri sebab dia sayang. Dia tahan pun sebab dia sayang. Kalau panjang umur, kita akan nampak kebaikan atas dia tak beri kita makan hari itu.
Supaya bila kita tengok orang kat tepi jalan, tengok orang sejuk tidur alas simen, tengok kita nangis. Sebab dulu kita pun sejuk juga, teringat. Ha, sian bang, tengok budak-budak kecil tengah malam, ada sekali 12:30. Pusing-pusing, bagi makan, dah habis dah. Dan orang kata terbuang kan, bulan Ramadan je terbuang. Lepas tu, ataupun malam Sabtu Minggu, ramai yang bagi. Saya pun pusing, tiba-tiba 12:30, nampak budak-budak ramai-ramai kat bawah jambatan. Saya pun pergi kat diorang, saya kata, adik, jom makan. Diorang makan. Ada budak perempuan dua orang makan dengan saya, ambil makanan tu. Dia terus buka makanan, dia terus makan. Mak dia kata, makanlah kat tepi tu sikit, ada tengah-tengah tu makan. Budak kecil tu nangis. Mak, lapar mak, mak lapar. Kakak, tak ada orang bagi hantar makan kat sini? Tak ada lagi ustaz, tak ada. Anak dia nangis-nangis makan tu. Berbuk laju-laju makan bang. Abang, nak dua bang? Ambillah tiga pun tak apa dek. Kan? Abang kakak sekalian. Jadi bila kita tengok orang, baru kita ada perasaan. Sebab tu dalam hidup, Nabi suruh kita banyak bergaul dengan orang miskin dan anak yatim. Supaya hati kita bersih. Supaya hati kita belajar. Tak payah jadi miskin. Islam tak suruh kita miskin pun. Tapi dalam hidup ni, kita kena banyak cari orang miskin, anak yatim. Anak-anak selalu tanya, ayah apa tu kaya? Kawan saya kata, pistol saya lagi murah daripada pistol dia. Bapak dia orang kaya ya ayah. Kan? Ayah, handphone saya lagi murah pada handphone kawan saya. Mana kalau handphone tu orang kaya ya ayah. Ayah, kereta saya lebih murah pada kereta orang tu. Saya orang miskin, dia kaya ke ayah? Tak nak. Kaya ni, kalau kita ada satu roti, kita ada tiga adik-beradik, kita boleh kongsi. Tapi kalau kita ada satu almari roti, simpan dalam almari sampai busuk, tak nak bagi orang makan, tu miskin. Kaya ni jalan tepi jalan, tengok orang miskin, nangis, air mata mengalir. Saya selalu jumpa orang kaya begitu. Orang kaya bang, dia tengok budak-budak tepi jalan, nangis. Saya cerita begini, bawa cakap, orang kaya-kaya tu semua nangis. Itu orang kaya. Dia dengar tu nangis, dia tak tahan dengar. Saya tanya dia, minta pendapat, dia dah nangis dah bang. Dia nangis kuat-kuat sebab dia kaya kat sini. Dia kaya kat sini. Tapi kalau kita kaya tengok orang miskin, wah ini semua pemalas. Tak guna, tak ada bodoh, tak pandai. Ini semua istadadah, mati esok. Tu tak kaya. Tu belum kaya. Memang ada istadadah. Dia bodoh, dia tak pandai, dia tak kerja. Tapi kita yang pandai, yang cerdik, yang berilmu, kita yang hebat, banyak belajar ni, apa kita buat untuk bantu dia? Kita dakwah dia, kita bantu dia, kita bimbing dia, kita bawa dia dekat dengan Allah. Jadi kaya tu apa sebenarnya? Kaya ni abang kakak, bila kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup dan kita terima apa yang terjadi. Ada orang selalu kait bahagia, gembira ni bila mesti banyak duit kaya. Betul abang kakak, tak salah langsung. Saya pun nak begitu. Tapi sebenarnya, apa dia? Sebenarnya dulu kita makan sepinggan. Makan dengan mak, mak ada kat sebelah. Tak cukup, satu keluarga makan sepinggan. Tuan-tuan orang lama-lama lagi susah-susah. Nasi pun tak jumpa eh. Makan ubi kan. Saya tak adalah macam tu. Makan pinggan. Makan nasi. Tapi sepinggan tak cukup. Mak saya kata tak apalah, mak tak nak makan. Ayah saya pun sampai sekarang kalau makan tak apalah, bapak tak suka. Jangan tanya. Kalau tanya memang dia tak nak makan. Pelawa lah apa pun tak nak. Dia kena suap terus. Kalau suap habis. Satu pinggan tu pun habis. Ayam tu jangan tanya. Ayah nak tak? Memang terus suapkan. Bawa dia ambil. Sebab dia dah terbiasa dah. Ayah nak ayam. Bapak saya kata, cuba ulur kat ayah mak dia dulu. Makan mak. Mak tak nak. Tak payah bazir-bazir. Ayah dulu-dulu. Bagi makan tak nak. Tapi kalau suap habis ayam tu bang. Sebab dia dah terbiasa mengalah. Dia memang selalu berkorban tu anak-anak. Tak apalah. Digeleng. Makan ya. Mana dia orang tak nak makan bang. Kakak. Semua bagi semua tak nak. Sebab tu dengan ayah mak ni jangan pelawa dia makan. Suap je mak ayah makan. Suap dia letak kat pinggan dia. Terus letak. Jangan tanya. Sebab bang kakak sekalian. Kita makan oleh demak. Sekarang kita makan daripada sini sampai belakang hidang makan. Kambing atas meja. Kambing tu kangkang atas meja. Seram juga kan? 3 ekor. Peha besar-besar atas meja. Nasi satu meja tu nasi Arab bertabur atas meja. Tapi mak kita dah tak ada. Mana lagi best makan bang? Dulu sepinggan dengan mak, lauk pun tak ada. Sekarang makan satu meja, mak tu dah tak ada. Jadi apa sebenarnya kaya bang? Dulu balik kampung, bilik pun tak ada. Tidur kat ruang tamu. Kecil tidur orang tamu. Bilik air pun satu. Beratur 2-3 jam nak masuk bilik air. Dua adik ramai. Dua adik saya 12. Sekarang balik kampung dah ada duit buat bilik. Supaya tak bergaduh. Bilik masing-masing. Ada tandas dalam bilik. Senang tu jaga aurat niatnya. Tapi mak dah tak ada. Sama lagi tak nilai rumah tu. Rumah tu sama tak nilai dia.
Adik-beradik pun jangan-jangan nak balik dah. Mak ayah dah tak ada. Walaupun rumah tu besar bang, orang pun heran. Wah, rumah besar, kena tinggal. Tahu tak sebab apa kena tinggal? Dah tak ada mak, dah tak ada ayah kat rumah tu. Jadi apa sebenarnya kaya? Kaya ni mensyukuri apa yang kita ada. Tuan-tuan adik-adik, abang kakak, apa yang kita ada dalam hidup ni kita syukur. Kita syukuri. Terima kasih ke Allah atas nikmat yang diberi pada kita. Dan apa nikmat yang paling besar sekali dalam dunia ni? Apa nikmat paling besar? Bila kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang mengatasi segala nikmat. Lebih mahal daripada duit, daripada rumah, daripada segala-galanya. Paling mahal dalam dunia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi-nabi yang Allah sayang dihantar untuk tujuan ini. Nombor satu. Qala ya qaumi'budullah malakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi menyeru kepada abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa pun. Semua nabi-nabi, ayat ini diulang banyak kali dalam Quran. Qala ya qaumi'budullah malakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi mengajak manusia kepada beriman kepada Allah. Tuan-tuan abang kakak sekalian, saya tengok mana-mana orang dalam dunia bila dia ucap syahadah dia rasa bahagia. Dan adik-adik, faham ke ustaz ceramah ni? Ke dah tidur dah? Dah faham lagi ceramah? Ustaz pun tak faham sangat dah ni, faham lagi? Jadi adik-adik, abang kakak, tuan-tuan dan perempuan sekalian, bagus adik-adik ni dengan ceramah malam-malam. Masya-Allah, untung orang kaya adik-adik ni, kecil-kecil dah dengan nama Allah. Kecil-kecil dah pakai jubah, pakai kopiah putih, pakai jubah, bercahaya muka. Kecil-kecil dengan ceramah dik, pukul 9:30 dik, orang gila je dengan ceramah 9:30 ni. Orang tidur dah. Awak dengan ceramah. Hebat, Allah sayang kat awak. Ni haji-haji dengan ceramah. Yang paling senior umur berapa ni? Yang paling senior. Hai, tak boleh ngaku pula eh. Siapa paling senior yang duduk kat masa surau ni sekarang? Siapa rasa dia senior sikit lah? Umur paling senior. Siapa? Ada umur 60 tahun? Ada? Siapa 60? Haji, umur apa? Siapa yang senior? Oh, semua tak berani tunjuk eh. Haji umur berapa je? Ha? 70. Nama Haji? Haji Zakaria. Masya Allah. Jadi Haji Zakaria dan yang lain-lain eh. Haji Zakaria umur 70 tahun. 70 je, betul? Ha, 70? Eh, betul 70? Haji Zakaria umur 70 tahun. 70 tahun Haji Zakaria kenal Allah. 70 tahun Islam. 70 tahun datang surau, semayang. 70 tahun telah melahirkan keluarga yang beriman, bertakwa, ada cucu semua sekali. Haji Zakaria pula dengar ceramah hari ni. Datang dengar ceramah. Yang ceramah tak tahu Cina mana tak. Dengan Cina macam tak Cina sangat. Haji Zakaria pun datang dengar ceramah. Tak tahu Cina mana ceramah. Budak mana tak kat depan tu. Hitam lagi janggut, belum putih sangat lagi. Jadi Haji Zakaria orang kaya, bertuah. Allah sayang kat Haji. 70 tahun Haji kenal Allah. Haji orang kaya. Paling kaya malam ni. Sebab 70 tahun kena Allah. Dan semua yang lain-lain, 60, 70 tahun, 50 tahun. Haji, abang, semua orang kaya. Jangan pernah rasa kurang dalam hidup. Penat hidup makcik ni ustaz, dah 60 tahun dah makcik. Tak ada apa hidup makcik, habislah nak, tak ada apa dah. Tak, tak, makcik orang kaya, kakak orang kaya. 60 tahun dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Abang, kakak sekalian, dapat mengenal Allah ni nikmat. Dapat sebut nama dia bahagia. Mendengar nama Allah ni bahagia. Menyebut nama dia rasa tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah ni tenang, bahagia. Saya yakin ni abang kakak. Saya pergi dekat tengah jalan raya. Bukan tengah jalan lah, tepi jalan. Jadi tengah highway, tengah highway lagi, tepi highway. Sedekat Serdang, saya tengok orang tengah lumba motor. Saya pun tahan bang, tepi jalan, tahan. Bukan tahan lah, dekat dia orang lepak-lepak nak lumba-lumba tu, saya panggil-panggil dia. Ramai dia orang tengah lumba motor. Lepas tu saya pegang ada seorang budak, saya pun pegang dia. Ramai-ramai ni, ramai dah cabut lari. Nampak saya pakai jubah, ramai cabut lari. Pakai jubah ni bagus, semua lari. Pergilah mana-mana pun. Lari, keluarga saya dulu yang mula lari keluarga saya. Saya kena tahu pakai jubah balik rumah. Saya punya sepupu, kakak-kakak, saya pakai skirt semua cabut lari. Balik kampung tombol Cina dulu, pakai serban, pakai jubah putih. Mula-mula bang, semangat macam nak berperang balik kampung. Surban besar pula tu, goyang kepala kecil macam dia orang ni. Surban besar pula dulu kecil. Wah, lain macam semangat. Dengar 12 hasta, 12 hasta bang, mana-mana 12 hasta bang surban. Ujung ni sampai ujung tu, berdua gulung surban. Oh, lain macam, begitu gulung, seorang-seorang je gulung. Begitu kepala ha. Dulu kecil-kecil, tapi tu kecil sikit surban.
Ha, sesedara saya semua pakai skirt je kat kampung lari. Abang kakak budak-budak tadi ramai lari. Ada 4-5 orang tak sempat lari, jadi saya pun ceramah kat dia. Dia orang selalu sedih, kecewa muka kena ceramah malam-malam. Sebab dia cuba cari bahagia memotor dengan ceramah pula. Dekat rumah mak ceramah, dia lari keluar. Tiba jumpa tengah jalan, tak boleh lari dah. Terus pegang dia orang. Biasa budak-budak macam ni kalau kita dah pegang dia, gosok dia, dia tak berani nak lari. Sebab tu kita gosok-gosok supaya dia mudah-mudahan dia dengar sikit. Jadi saya pun gosok-gosok dia. Saya cakap-cakap kat dia, dia pun pandang saya sikit-sikit. Ada yang tak berapa dengar bunyi motor bising kan. Bukan dengar sangat pun. Saya pun tak dengar sangat apa saya cakap. Saya kalau dakwah malam-malam tu bang, cakap je, tak pakai perasaan dan cakap tu. Mengantuk kadang. Cakap je, macam dah tak sedar sangat lah. Cakap je sebab hari-hari dia ceramah kan. Sambil tidur je ceramah. Abang, adik, Allah sayang, adik-adik iman. Sebab tu saya cakap sama je tepi jalan tu, memang dah tak mengantuk dah. Adik baik, Allah sayang. Tiba-tiba ada beberapa orang tak berapa dengar sangat. Ada seorang tu dah baring dah. Tongkat dua pandang ke langit. Tadi pandang bumi, meniarap. Pandang ke langit. Ada seorang tu pandang saya, khusyuk pandang. Ni pandangan nak hidayah. Saya kalau malam-malam pusing KL, selalu kadang-kadang ada metro ikut, TV3 ikut, TV ni kadang-kadang dia ikut tiba-tiba. Dia suruh janji awal, saya memang tak ada janji awal lah. Saya iklan petang tu, jadi dia orang dapat nombor, dia orang ikut datang. Jadi bila mana-mana TV yang pernah datang, semualah TV pernah ikut dah. Setiap kali diikut abang kakak, tahu tak apa soalannya bila dia orang balik? Ustaz, ustaz memang rancang kau orang tu masuk Islam, tu soalan dia. Ada orang masuk Islam. Setiap kali pergi tu ada seorang masuk Islam. Lepas tu kita ambil daftarkan bagi tempat tinggal. Ustaz, ustaz rancang ke pak cik tu masuk Islam? Tak. Terus macam mana ustaz agak dia masuk Islam? Ustaz pergi tepat je dia masuk Islam. Pergi tepat. Saya cakap tak, saya tengok cara dia pandang. Saya pun buat ramai-ramai. Tapi kadang-kadang ada seorang kat ujung dia pandang kita macam tu. Dia tengok muka kita. Muka dia kesian, sedih, rindu, semua ada. Muka dia tu pandang khusyuk. Orang lain pandang-pandang beralih-alih tau bang. Dia tak beralih. Dia pandang macam tu. Tu muka nak hidayah. Macam tu lah cikgu saya ajar. Kalau nak belajar macam tu muka dia. Macam muka abang-abang sekarang lah semua sekali. Ni kakak-kakak semua nampak macam ni lah muka dia. Betul lah ni lah muka dia. Muka nak hidayah bang. Cara dia pandang tu lain bang. Dia kalau begitu pandang kan. Tu memang tak berapa nak sangat hidayah kalau nak kelas budak duduk macam tu tak. Tapi kalau budak tu macam tu cara dia bang. Kepala dia tegak sikit, dia pandang cikgu. Cikgu pun semangat nak mengajar macam ni dia pandang cikgu. Oh, dia pandang. Kepala dia angkat sikit. Dia kalau macam ni kan. Macam tak apa lagat dah tu. Dia muka cerita, dia boleh tegak badan dia. Kepala dia cerita, tegak sikit. Dia macam kepala tu macam terkeluar sikit macam tu. Tak tahu nak cakap kura-kura ke apa gitu lah. Kepala dia terkeluar gitu. Pandang. Macam tu kepala nak hidayah. Bukan tafsir banyak sangat. Tu je muka dia tu. Lepas tu kan, saya cakap kat budak tadi, adik nanti semain subuh ya. Saya bila orang dah tak apa-apa dengar, saya pun geram juga. Jadi nak elakkan geram, kita pandang yang nak dengar je lah. Yang lain biarlah. Pandang ni, bagi kita sangka, jangan tengok orang lain dah. Kalau tengok orang lain nak marah, bila nak marah, ayat kita pun jadi tak elok. Jadi kita pandang yang nak dengar seorang. Tengah saya pandang dia, dia cakap kat saya, adik nanti semain subuh tau. Dia pandang, ustaz saya tak boleh semain subuh. Kenapa? Saya Cina, Buddha. Oh adik, nak tahu tak siapa yang jumpakan kita tengah malam ni? Yang jumpakan kita Tuhan, Allah yang jumpa kita. Adik, awak agama Buddha ya? Ha. Saya dulu Cina juga, keluarga saya pun Buddha. Adik, nak tahu tak? Pernah dengar nama Nabi Muhammad? Pernah ustaz? Nabi Muhammad tu baik. Dia sayang kat awak. Rugi awak tak dapat jumpa dia. Saya pun rugi tak dapat jumpa dia. Nabi Muhammad tu baik. Hari-hari dia doakan awak bahagia. Adik, Nabi Muhammad tu manusia yang sangat baik. Dia nak semua manusia bahagia tanpa mengira bangsa dan agama. Adik, Nabi Muhammad pesan kat saya. Beritahu dekat awak. Pada kami lah maksudnya. Pada kita. Beritahu dekat awak. Sesungguhnya Tuhan cuma satu. Nama Tuhan kita ialah Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Adik, Allah yang maha kaya, maha tinggi tu, dia tengah tengok kita sekarang. Dia beri saya kenal dia, saya bahagia. Dan dia juga yang boleh gerakkan hati awak sekarang untuk kenal dia. Dia maha kaya. Seluruh hati manusia dan genggaman dia. Dia maha kaya dia. Dia sayang kat awak. Saya tak pernah percaya kebetulan dalam hidup. Saya percaya dia yang temukan kita malam ni. Bukan saya saja. Allah yang temukan kita. Budak tu pun kata, ustaz, saya percaya ustaz cakap. Awak percaya Tuhan tu satu dek? Haa ustaz, saya percaya. Nabi Muhammad tu Nabi. Awak percaya? Percaya ustaz. Esok ustaz ambil saya daftarkan saya Islam boleh? Saya kata dia, kenapa tunggu esok? Kenapa tunggu esok malam ni? Kawan-kawan dia kata, gila doh. Kawan-kawan dia datang lah. Tadi tak peduli, semua dah terkejut.
Saya nak ajar dia mengucap, kawan-kawan ni dia datang yang lain. Gila tu kau nak masuk Islam kena sunat tu. Gila sunat masuk Islam. Ha, kita cakap lah masuk Islam je sunat dulu fikir. Gila tu sunat nanti kau nak masuk Islam buat apa? Kau ikut akal. Dah lah kau orang jahat macam kita orang. Kita orang dah lama Islam. Semayang pun tak, minum arak, main judi perempuan. Kau tunggulah, tunggu kau bertobat baru masuk Islam. Kawan dia pula ceramah dia. Lepas tu saya kata dengan dia, awak dah semayang isyak? Belum ustaz, macam saya ni ustaz, main judi, main perempuan, tak semayang, share perempuan ni. Cuma bukan dia cakap, tak nak cakap lah benda bukan-bukan. Ustaz, macam saya ni kira Islam lagi ke? Budak-budak yang lumba-lumba motor, yang memang kerja lumba motor bang, dia tanya saya, ustaz, saya ni kira Islam lagi ke? Saya pun pandang dia, dek, awak Islam, dia sayang kat awak. Dia yang jumpakan kita tengah malam ni, dia Tuhan kita. Saya pun biar dia, saya cakap dengan seorang tadi, adik, main mengucap. Saya tak boleh ustaz, saya dah lambat dah ni. Kenapa? Saya nak race motor ni. Esoklah ustaz, takkanlah dah mengucap buat dosa lalang Islam biar baik terus, dia kata. Saya cakap dia, tak dia, jangan macam tu. Sebab mana dia boleh baik tu, ingat boleh baik tu macam main nak baik macam tu je. Tak. Adik, sekarang mengucap. Lepas tu, lumba lalang laju. Bagi mati syahid tu. Ha, esok dah tak payah mengucap, esok dah tak payah semayang dah, terus masuk syurga. Nanti saya masuk kubur Cina ustaz, tak sempat daftar lagi. Tak apa dik, awak dah tak berdosa dah. Kalau masuk kubur bukan Islam, awak tak berdosa. Malaikat kenal awak Islam tak Islam. Cuma yang berdosa yang hidup macam ustaz. Masa tu dosa ustaz dah. Yang dah mati tu berdosa. Apa yang tinggal tepi longkang pun dia tak berdosa, dia dah mati. Yang berdosa ni yang hidup. Yang hidup tak menguruskan dia, kita yang berdosa, bukan dia yang berdosa. Dia, Allah mesti tahu punya dia dah Islam. Abang kakak tahu apa jadi? Budak tadi dia mengucap, dia lumba lamla tak mati. Lepas tu sekarang dia dah nak kahwin dah. Dah lama dah. Abang kakak, saya tengok orang mengucap syahadah ni bahagia. Saya sungguh-sungguh percaya tu. Saya sungguh-sungguh yakin macam tu. Percaya sungguh-sungguh. Hari tu saya jumpa seorang budak sebelum Ramadan. Dekat Miri. Dekat Starbucks. Dekat airport tu, kat Starbucks. Sebelum balik tu, saya jumpa seorang dekat Starbucks perempuan. Saya tengah duduk. Saya pun pandang dia. Dia pun apa? Dia tak pandang saya lah, saya pandang dia. Duduk kat situ, dia rambut warna oren, merah. Pakai seksi sikit. Cantik jugalah. Tapi saya tak tengok sangat lah. Ustaz kan? Takkan saya tengok. Mana boleh tengok dek, dosa. Tapi saya nampak lah dia macam tak tengok gitu. Tengoklah sikit, tengok juga sikit. Dia tengok sekali okey kot dia. Tapi macam dua kali juga mandang masa tu kan. Lepas tu saya pun terpandang dia, saya pun doa, ya Allah bagi dia hidayah. Hari tu saya sedih. Saya tabab 2 hari saya kat sana, tak ada seorang pun masuk Islam. Jadi saya rasa macam sedih lah balik tu, macam saya memang niat macam nak ajak orang masuk Islam ramai-ramai macam tu lah. Sebab saya tahu tak susah pun. Lepas tu kita uruskan lah, bantu salurkan, bawa ke sini, belajar sini, daftarkan kat sini, bagi kelas kat sini, bagi tempat tinggal sini, senang je. Lepas tu tiba-tiba saya nampak dia, saya pun doa, ya Allah beri hidayah kat dia. Saya pun duduk je lah kat situ, kat situ ada setabak je. Dia pun datang dekat dengan saya. Ustaz, yang dia kata ni Abid Liu kan? Saya ada follow Instagram ustaz. Saya pun kata, ya ke? Saya peminat ustaz. Adik, ni pinjam 5 minit, duduk dengan saya sikit. Duduk dengan saya seorang je ni. Tanya dekat bos awak. Boleh tak payah tanya ustaz duduk. Duduk dengan saya kata kat dia, Ilin. Nama awak apa Ilin? Awak agama apa? Kristian. Mak ayah awak Kristian. Awak selalu pergi gereja, selalu. Ilin, nak tahu tak? Saya tak pernah jumpa dengan awak kan? Tak. Awak pernah jumpa dengan saya berdepan begini? Tak. Awak nak tahu tak siapa yang jumpakan kita? Allah yang jumpakan kita. Dia tengah tengok kita sekarang. Dia sangat sayang pada kita. Ilin, saya sayang awak walaupun saya tak pernah jumpa dengan awak. Tiba-tiba dia sedih. Saya cakap sayang tu ikhlas pula bang. Perempuan cantik, takkan tak ikhlas cakap sayang kan? Ilin, saya sayang kat awak. Dia lembut sikit. Kalau lelaki macam keras sikit lah kan. Ilin, saya sayang kat awak kerana Allah. Dia dah terkejut dah. Ilin, saya sayang semua orang Kristian dalam dunia ni kerana Allah. Dia pun terkejut tengok saya. Betul orang ni kan. Ilin, saya sayang pada Jesus. Ilin, saya sayang pada Mary. Saya hormat pada Jesus, Mary. Saya pun ingin jumpa dengan mereka. Ilin tahu tak? Dulu Mary ni, Maryam, susah masa bersalinkan. Jesus ni dia diuji. Saya terus cerita, Jesus ni lapar, dia berjuang, hidup dia dikorbankan untuk ajak manusia kenal Tuhan.
Nabi Isa ni baik berjuang berkorban siang malam. Ilin, Jesus ni bukan orang biasa, dia seseorang yang Allah hantar dalam dunia, dia manusia sangat Allah sayang. Ilin, saya nak beritahu dekat awak. Ada lagi satu Nabi yang Allah hantar dan dialah penutup segala Nabi, Khataman Nabiyyin. Nama Nabi itulah Nabi Muhammad SAW. Ilin, Nabi Muhammad sayang kat Ilin. Saya kena beritahu kat Ilin. Saya tak nak tipu awak. Saya nak beritahu awak. Saya betul-betul percaya dalam dunia ni Ilin, dia bukan tiba-tiba je cerita-cerita ni. Kalau nak tahu dalam dunia agama yang paling kuat tersebar, paling ramai orang, Kristian dengan Islam. Dua-dua ni tersebar. Dia macam hidup, tersebar, disampaikan. Kristian dengan Islam. Ya, agama yang terbesar orang anut bersungguh-sungguh dalam dunia makin banyak, Kristian dengan Islam. Ha, dua-dua ni pun naik juga. Kristian pun ramai masuk, Islam pun ramai juga masuk. Jadi saya kata ke Ilin tadi, sebab apa jadi macam tu? Sebab Allah beri Nabi-Nabi, kitab-kitab dan menerangkan pada manusia ni. Beberamai orang pandai jadi Kristian, banyak orang pandai jadi Islam. Ilin, dia bukan tiba-tiba. Tapi sebenarnya Ilin pelengkap bagi agama inilah Nabi Muhammad SAW. Ilin, Nabi Muhammad pesan kat saya, beritahu dekat awak. Sesungguhnya Tuhan ni cuma ada satu. Tak ada dua, tak ada tiga. Nama Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Nama Tuhan kita ialah Allah. Dia yang temukan kita. Nabi Muhammad tu Nabi dan sangat sayang pada Ilin. Saya kena beritahu dekat awak. Ilin percaya tak ustaz cakap ni? Ke tak percaya? Tak percaya, saya tak paksa. Dia pun pandang saya, ustaz sebenarnya kan, saya percaya Nabi Muhammad tu. Saya ada terfikir pasal Islam, nak masuk Islam. Tapi saya tak sedia lah ustaz nak daftar, nak pisah dengan keluarga saya. Diorang mesti marah ustaz. Nanti saya tak boleh makan dengan diorang. Lepas tu saya tak nak pakai tudung. Saya tak nak semua tu ustaz. Saya cakap dengan dia, Ilin, semua tu boleh belajar perlahan-perlahan. Tapi dalam hidup jangan duakan dia. Tu syarat. Abang, kakak, adik kahwin dengan siapa pun, duduk dengan keluarga mana pun ada peraturan. Setiap keluarga ada gaya hidup keluarga tu. Memang ada. Walaupun tak bertulis, setiap keluarga tu ada gaya hidup dia. Cara makan dia, raya dia, cara makanan dia, pakaian dia. Semua ada gaya dia. Ada peraturan. Setiap negeri ada peraturan. Negara ada peraturan. Tuhan yang jadikan dunia ni buat peraturan. Peraturan yang pertama, mengucap syahadah. Mengaku dia Tuhan dari Muhammad Nabi, awak akan selamat dunia akhirat. Ilin pun cakap apa? Ustaz, saya percaya. Ilin nak tak ucap. Yang lain tu macam mana ustaz? Awak belajar pelan-pelan. Lepas tu dia pun mengucap. Lepas dia mengucap, dia nangis. Dia nangis atas meja tu. Ustaz, dalam keluarga saya paling jahat ustaz. Mak opak saya benci saya. Dia pun marah saya. Bukan benci, selalu kena marah. Dia rasa dia. Dia pun nangis. Saya ringkaskan. Saya balik. Ada kawan saya ambil video daripada belakang. Rambut warna merah je tu, Norin. Tapi tak nampak muka. Saya pun masukkan Instagram. Tak ikhlas sangat. Dulu ikhlas. Sekarang semua rakam dah tak ikhlas dah. Saya masukkan je kat video tu, tiba-tiba dia mesej saya, ustaz, keluarga saya dah marah, saya halau saya pada rumah dah. Kereta kena ambil, semua kena ambil. Semua apa sebagainya, saya tak sekarang tumpang rumah kawan saya. Saya minta maaf. Mana dia tak, macam mana dia tahu? Dia tengok Instagram ustaz. Dia mesej saya. Saya pun minta maaf Ilin. Dia kata kat saya, tak apa ustaz, Allah mesti tolong saya. Apa dia kata adik-adik? Allah mesti tolong saya. Berapa hari di Islam? Dua hari. Dia kata apa? Allah mesti tolong saya. Ini perkataan orang Islam dalam hidup, abang kakak. Walau betapa susah pun anak kita, ujian pada anak, pada isteri, jangan mencarut. Jangan maki hamun. Jangan cakap bukan-bukan. Adik-adik pun sama. Dalam belajar susah, jangan kata mampus, mati, meninggal, habis, gila. Jangan cakap macam tu. Setiap kali susah kata apa? Allah mesti tolong saya. Saya ada Allah, dia mesti tolong saya. Rumah tangga pun sama, abang kakak. Ada ujian je, jangan mencarut. Jangan maki hamun. Cakap Allah mesti tolong saya. Kakak pun sama. Yang kata habislah ustaz, matilah kakak ustaz, habislah sisa je hidup abis ustaz, tak apa dah tinggal. Mati ustaz, kecil-kecil jantung, terjun je lah bangunan ustaz, matilah, tak ada apa dah. Penat je buat baik selama ni. Jangan cakap macam tu. Mulai hari ni setiap kali susah kata apa? Allah mesti tolong saya. Cakap perkataan tu. Allah mesti tolong saya. Saya ada Allah. Ini perkataan daripada dulu lagi. Nabi Musa sampai kat laut, Fir'aun kat belakang. Kaum dia kata apa? Kaum dia kata inna lamudrakun, matilah kita. Dia kata kalam ya rabbi, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan aku. Laut terbelah 12 lorong. Nabi Ibrahim dalam api, ramai-ramai penuh, tak tahu berapa banyak orang, berapa besar manusia, campaklah api, besar api tak tahu besar mana, terbakar. Masa masuk malaikat nak tolong, Nabi Ibrahim kata hasbunallah
wa ni'mal wakil. Ha, ini orang yang Allah sayang. Bila susah, sedih, takut, ada ujian, penat, jangan maki hamun. Jangan mengeluh, cakap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, pembantu aku, penolong aku, segala-galanya. Nabi Muhammad SAW dalam gua sur, Abu Bakar kata, matilah kita. Memang mati abang kakak. Memang orang akan nampak mati kat gua sur. Kesian Nabi, nak kena bunuh. Melalui 13 tahun, berapa 9 tahun ke 13 tahun dengan ujian susah payah, hari nak kena bunuh. Apa Nabi kata? Abu Bakar kata, matilah kita. Nabi kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Jadi setiap kali sedih, ni perkataan kita. Saya ringkaskan, Ilin tadi, beberapa hari lepas tu keluarga dipujuk balik, dia balik rumah, dia mesej saya, dia kata, Ustaz, sekarang keluarga saya dah terima saya. Keluarga saya dah terima saya. Di mesej saya ada gambar pakai tudung. Ilin dah pakai tudung, dah Ustaz. Ramadan mesej saya, Ustaz, saya buka puasa boleh? Saya berdosa tak kalau buka puasa? Saya tak tahan nak mati, rasa Ustaz. Masuk neraka tak kalau saya buka? Jadi Ilin baik buka lah puasa. Ilin sebelum awak mati, mak buka je lah kan. Ustaz dulu pun mula-mula buka juga. Lama juga saya buka mula-mula tu. Lama juga bang, puasa susah. Kuat makan Cina, bukan semua Cina lah, Cina keluarga saya. Memang makan kuat bang, pada dulu ayah memang makan ni boleh tahan juga. Jadi memang nak korban makan ni macam, wah, macam susah betul lah. Minum air banyak, minum air berbotol-botol bang. Tiba kalau tak minum air, terus je nak mati dah. Sudah. Jadi abang kakak sekalian, Ilin tadi sekarang dia dah buruk ni. Sebab apa? Bila orang masuk Islam, dia bahagia. Masuk Islam bahagia. Sebab tu Nabi SAW berjuang siang malam untuk mengajak manusia ini mengenal Allah. Bahagia, bersyukur, mengenal Allah. Tu adik abang kakak ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia ni. Adik-adik jangan rasa rendah diri dalam hidup. Jangan pernah rasa kurang, rasa tak pandai, rasa macam mungkin rasa macam ada kekurangan dalam hidup. Jangan pernah fikir begitu. Adik abang kakak ialah manusia yang paling bertuah. Sebab abang kakak, adik-adik, tuan-puan sekalian mengenal Tuhan. Saya bang kakak memang yakin perkara ni sungguh-sungguh. Sebab Nabi dah buat lama dah. Hari tu saya jumpa budak bawah jambatan. Saya ajak dia masuk Islam. Dua Cina, seorang India. Kakak tu masuk Islam dengan Cina dua orang tu. Tiba-tiba kan ada seorang budak perempuan pegang baby dekat bawah jambatan. Ada empat kali tahun lepas saya jumpa. Tiga, empat baru ni. Empat baby. Empat budak perempuan pegang baby. Baby baby masing-masing ada empat baby. Yang seorang ni pegang baby. Dia tanya saya, Ustaz, kenapa kakak Lachmi tu nangis? Kenapa kakak India tu nangis masuk Islam? Yelah dek, dulu dia makan, dia minum, dia pakai baju, dia bernafas, dia bangun pagi ada matahari, tidur ada bulan, jalan tak payah risau, ada bumi boleh pijak. Dia tak tahu siapa yang buat semua tu. Sekarang adik, dia dah kenal siapa yang bagi semua tu. Takkan tak nangis? Mesti rasa bahagia. Bahagia tak? Dapat jumpa, dapat kenal yang beri segala-galanya. Mesti ada nangis. Kali pertama dapat hidayah. Ustaz, saya tak nangis-nangis pun. Awak umur berapa? 14 tahun Ustaz. Mesti tengok IC. Tengok IC dia. Saya suka tengok IC sebab kadang saya orang cerita apa, saya tak pernah bangkang. Tapi saya percaya pun tak. Melainkan saya memang saja saya tengok dia IC 14 tahun. Ni anak awak adik. Bersalin kat mana? Kecil lagi ni. Bersalin kat kedai mamak atas tu Ustaz. Awak bersalin siapa sambut? Boyfriend saya sambut Ustaz. Ustaz, saya ni kotor kan? Saya ni haram kan? Dia kata, saya ni haram kan? Baby saya ni haram kan? Saya ni masuk neraka kan Ustaz? Ustaz, macam saya ni kan? Boleh semayang-semayang lagi tak Ustaz? Orang kata orang kotor macam saya ni dah tak boleh semayang. Saya banyak buat jahat Ustaz, berzina semua sekali. Saya haram Ustaz, anak ni haram. Tak adik, anak ni tak haram, awak pun tak haram. Dia yang buat awak, Allah tu buat awak. Yang haram cuma berzina tu. Awak mengandung dia tak haram. Awak bersalinkan dia tak haram. Yang haram tu cuma masa awak berzina tu je. Adik, ramai orang buat silap. Lebih teruk daripada awak ni. Awak kecil-kecil macam anak ustaz kat rumah, baru 14 tahun. Awak anak ustaz tak diuji macam awak. Ustaz pun tak, saya pun tak pernah duduk bawah jambatan tidur macam awak ni. Saya susah bang. Tapi tak pernah tidur bawah jambatan. Tak pernah tidur bawah jambatan. Bawah jambatan tak pernah lagi. Tahu tak apa jadi budak tadi? Saya pun cakap kat dia, adik, awak baik, dia sayang kat awak. Dia sayang kau, dia jumpakan kita. Saya pun ajak dia sewa rumah semua, apa, bawa rumah, bawa JKM ke apa semua. Saya cakap kat dia tak nak. Ajak pergi rumah, saya tak nak. Saya ringkaskan dengan kakak, saya bagi dia duit. Lepas tu saya kata, meh, saya sewa ke hotel. Dia tak nak juga. Abang, saya tak nak duit tu semua, saya tak nak. Abang, saya cuma nak abang ajar saya semayang. Boleh tak ajar saya semayang?
saya rindu nak semayang. Saya dah lama tak semayang. Boleh tak ajar saya semayang? Bang, boleh tak ajar saya semayang? Saya pun jadi sedih. Saya pun ajar dia semayang. Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Dia pun ikut. Banyak dia tak tahu, tapi saya puji je dia. Wah, bagusnya adik, bagusnya awak, bagusnya awak. Hebat awak adik, bagus awak ni, baik awak, cerdik, pandai, cantik. Saya memang jumpa semua budak-budak tu tak handsome, cantik. Awak memang cantik ni, cantik betul awak ni, baik, cantik. Macam anak ustaz kat rumah, baik awak ni. Lepas tu dia kata apa? Adik, lepas tu dia kata, ustaz saya nak semayang lah. Nak semayang kat mana? Main sini, ustaz sewa ke hotel. Saya bawa budak-budak tu sewa hotel. Laki perempuan, baru semayang kat abang kakak. Saya kata, mesti budak-budak ni main-main. Mesti main-main. Saya setiap kali bawa budak-budak ni, dalam hati saya simpan sikit sangkaan buruk tu. Untuk langkah berjaga-jaga tu ada. Saya ada sikit juga sangka buruk. Mana-mana orang saya bawa, saya ada simpan sikit sangka buruk tu. Maksudnya barang saya simpan yang elok. Duit simpan yang elok. Ada sangka buruk sikit. Dia tipu saya ke. Saya ada simpan lah sikit benda tu. Bukanlah sangka baik sepenuhnya. Tak. Tapi saya simpanlah hati saya kecil, hati kecil saya. Tiba-tiba saya kata apa? Time semayang, mesti dia main-main ni. Biarlah. Yang penting aku dah ajar dia orang. Allahu Akbar. Tak bunyi orang ketawa. Sebab pada tadi dia orang ketawa-ketawa. Tak ada orang ketawa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Tiba-tiba dengan bunyi budak-budak ni nangis. Bila dengan bunyi budak-budak ni nangis, saya habis semayang, dia kata, abang, ustaz, kadang panggil abang, panggil ustaz. Abang, boleh tak esok ajar kita orang semayang lagi? Ini soalan yang saya dengar daripada semua budak-budak yang orang kata jahat. Tak kisahlah siapa. Budak-budak yang tak balik rumah, 3 pagi duduk bawah jambatan KKL, naik basikal, duduk kecil-kecil. Mak ayah pun tak peduli balik seminggu, 2 minggu tak balik. Mak ayah dia orang lain. Tak macam anak-anak kita. Ketujuh, 2 sekejap tak anak kita keluar depan rumah pun terkena minta izin. Main kat pagar depan rumah minta izin. Betul bang kan? Kalau KKL ni. Bukan luar pagar. Dalam pagar rumah tu. Ha, dalam pagar boleh bergaduh dengan ayah. Tak bagi main kat luar tu. Kita balik sekolah. Ambil balik. Kita ambil pergi. Kita hantar. Ha, mak yang anak-anak kita. Dia orang ni tak. 2 minggu tak balik. Mak ayah dia tak perasan. Kadang tak ada mak ayah. Duduk dengan pakcik. Duduk dengan atuk. Nenek. Nenek pula dah tua. Jual kuih pula. Tak perasan cucu ada kat rumah. Tak ada kat rumah. Nak cari. Tengok telefon pun tak pandai. Abang kakak tahu apa jadi? Budak tadi dia semayang dengan saya. Dan sekarang lah budak tu dah ada tempat tinggal. Tahu tak apa saya nak beritahu? Budak tu sekarang dah semayang, dah baca Quran, dah ada tempat tinggal. Yang buat saya sedih ialah setiap kali jumpa budak-budak ni, semuanya baik-baik. Dan dengan Islam ini, mereka bahagia. Dia jadi orang baik. Jadi saya macam makin sedih. Jumpa orang baik, jumpa orang baik, jumpa orang baik. Tak jumpa orang jahat bang. Ha, tak jumpa orang jahat. Adalah sekali dua jahat-jahat gitulah budak-budak kadang kan, muda-muda. Adalah kadang ludah kita ambil okok campak kat badan kita, adalah macam tu. Saya bila dia dah campak macam tu, saya pejam mata sekejap. Saya ingat muka mak saya senyum. Saya kata, ya Allah kalau ada pahala sabar ni, bagilah kat mak saya. Saya balik lah. Tak apa dek, terima kasih buat ustaz macam ni. Tak apalah kau eh. Kalau dulu kena ketuk kau ni, tak apalah. Baliklah ustaz eh. Begitu sikit lah bang. Kalau dulu memang saya kejar, saya pijak tu, budak tu kan melompat saya belakang ni. Dulu muda-muda macam tu bang, kakak. Dulu-dulu masa sekarang sebab dah ni kan. Memang tak takut orang. Saya pada tingkatan satu dapat hidayah, saya nampak budak motor, saya kejar dia orang ceramah. Dia tengah angkat tayar tu kejar. Dakwah masa tu. Dia nak pukul mamai, pukul kalau boleh. Tangan jadi ular nanti. La ilaha illallah. Oh dulu je kecil bang. Main suara kuat bang. Ni suara sudah lama tak menjerit-jerit. Sekarang tak boleh menjerit dah. Jadi memang tak risau orang. Jadi sekarang kalau nak bergaduh je lari. Seorang nak marah je saya lari. Jom jah balik bergaduh belakang. Lari. Bukan takut bergaduh, takut jadi buruk kan. Kita nak dakwah elok jadi syaitan buat apa. Jadi buat belajar, hilang ilmu semua sekali kan? Abang kakak tahu apa jadi? Semua baik-baik. Last saya cerita ada seorang budak darjah 5. Darjah 5 bawa abang kakak dekat utara. Dia jual burger. Dia tak pergi sekolah. Cikgu beritahu saya, saya pun pergi cari budak tu. Bila cikgu nak pergi rumah dia, warning dia, beritahu nenek dia. Sekejap lagi cikgu tu pula kena warning balik semula. Sebab dia kawan dengan budak-budak dadah yang degil-degil bang. Dia baik tapi jahat. Entah macam mana entah. Dia baik dengan budak tadi tapi dia jual dadah. Jahat lah. Dia sayang budak tu, bagi jual burger, bagi duit. Tapi tolong jual dadah sekali. Tak ada orang tahu tapi masih jual burger, saya rapat dengan dia. Dek nanti datang masjid eh. Dia dengan saya macam cakap mengalahkan orang tua bang. Mengalahkan orang besar yang jahat. Mencarut je. Ha, mencarut. Orang jahat-jahat kalau kat kelab bang, jumpa kita, dia tak mencarut. Ustaz, cium tangan. Depan belakang cium ah. Ha, kat kelab. Kat kelab cium tangan depan belakang. Seram juga orang ni kan.
Ustaz lap air mata. Bukan spek mata hitam, tangan spek mata lap sikit air mata kan. Ustaz nangis depan kelab. Saya berusaha tak kerja macam ni Ustaz. Tak apalah dik, kerja je lah. Nak cakap apa lagi, dia memang nak kerja pun kan. Kalau cakap tak apa memang begitu juga. Takkan dik berhentilah kau malam ni dik, memang tak ada kan. Dia pun dah tahu salah. Semayang lah dik, bawa bertobat semayang. Itulah mula-mula buat. Kalau suruh berhenti kerja pun tak berhenti juga dia. Abang kakak tahu tak apa jadi budak tadi? Dia pun, saya pujuk dia, saya ajak pergi masjid. Larat lagi dengar abang kakak ke, rasa macam nak meninggal dah. Adik-adik nak meninggal dah. Saya tengah tidur kat masjid, dia datang kat sebelah saya, dia pegang tangan saya. Bila dia pegang je tangan saya, dia berbual dengan saya, maaf, dia pergi kat masjid. Bang, saya jahat macam ni. Kau jahat buat apa ni? Saya jahat. Comel je, saya jahat Ustaz. Saya ringkaskan mesin ni Ustaz, dia bawa segi bilik air, tunjuk dekat atas tandas tu ada dadah. Saya kata, dik, ini bodoh betul kau. Ini bukan sikit yang jahat dia. Ini boleh kena hukum gantung, mati. Bukan dengan kau, dengan ustaz-ustaz pun tak kira. Ini kalau orang berjanggut, pakai kopiah, biar dadah tu satu beg. Tak ada nak percaya dah. Biar ada ustaz siapa ke, tak ada orang percaya dah bang. Kalau dadah tu kat tangan abang, tak ada. Memang begitulah undang-undang ni begitu bang. Okay, abang lah bawa. Tak kisah macam-macam mana. Abang cakap tidak pun pening juga nak menerangkan tu. Abang tahu tak apa jadi? Kalau benda lain okey lagi, dadah tu memang tak ada ubat dah. Tak ada maaf bagimu lah kalau undang-undangnya begitu. Abang kakak tahu tak apa jadi? Dia kata, bodoh betul kau ni dek. Kecil-kecil kau buat kerja-kerja macam ni. Bila kau nak berhenti, kena hukum gantung. Kau ni tak lama, esok dah besar. Lepas tu, dah adik, simpan lah. Tak tahulah ustaz macam ni. Saya tengah ringkas kan, tengah lepak kat masjid, tidur. Dia baring sebelah saya. Banyak pula soalan dia tak berhenti-berhenti. Dulu muda-muda rajin layan. Sekarang saya tak larat dah lama malam kan, penat. Tak lama dia berbual dengan saya. Kau duduk dengan siapa? Nenek ustaz. Mak ayah mana? Entah, tak tahu mana. Dah mati kot ustaz. Mati dah ke? Belum, hidup lagi ustaz. Tapi tak tahu mana. Tak balik-balik ustaz. Saya nenek saya jaga. Saya tak pernah jumpa. Kau pernah jumpa dia orang tak? Entah, kecil-kecil tu pernah kot. Kau pernah jumpa ke tak? Tak rasanya. Dia tak, macam kecil bang. Nenek dia kata pernah jumpa. Dia, tapi mana ingat mak ayah dia macam kecil. Tak lama dia pegang tangan kita. Dia pegang tangan kita. Wah, budak ni gay pula dah pegang tangan. Lama sikit bang. Tiba-tiba dah baring atas perut saya dah. Wah, ini betul-betul ni. Baring atas perut dah. Siapa pernah pergi rumah anak yatim piatu? Angkat tangan. Siapa pernah pergi rumah orang tua-tua? Bagus pergi. Siapa pernah pergi bagi makan orang miskin-miskin? Angkat tangan. Bagus pergi jumpa orang miskin, anak yatim, rumah orang tua-tua. Tahu tak apa persamaan tiga-tiga tempat ni? Setiap kali pergi, dia akan cuba berbual dengan dia rapat, berbual-bual, tanya khabar, dia cerita apa dia suka. Cerita kalau budak kecil tu cerita Avenger dengan dia. Kalau budak-budak, pakcik-pakcik yang tua-tua tu tanya pasal kehidupan dia, anak dia, dengar pasal sakit lutut dia, sakit jantung dia, sakit-sakit dia, dengar je. Lepas tu peluk dia. Saya setiap kali rumah orang tua, pakcik-pakcik rumah orang tua, saya peluk dia, dia orang nangis. Cakap-cakap sekejap, dia peluk saya, nangis kat bahu saya ni. Pakcik tua-tua tu semua nangis. Dia akan nangis, dia kata anak saya sibuk ustaz, dia orang tak salah, saya yang salah. Saya memang tak tahan jumpa orang tua-tua yang anak-anak tinggalkan ni. Baru seorang Uncle Lee masuk Islam. Ada saya ambil video dia itu. Masuk Islam. Aziz Lee dah setahun masuk Islam. Rajin belajar. Hari-hari baca buku. Tak pernah susah kau orang. Saya bagi duit selalu pulang. Kat rumah pun ni segi hari-hari makan Maggi je. Kawan semaju ni. Saya dah lama tak jumpa dia. So, dia nampak je saya. Dia tak apa nampak dah mata. Dia dengar suara saya. Dia peluk saya. Dia nangis. Lepas tu dia beritahu saya. Masa kecil dulu, dia memang orang rajin kerja, orang pandai. Duduk Singapura, asal lahir KL. Dia kata isteri dia meninggal awal, dia tak kahwin lain, dia kerja siang malam. Dia hantar anak dia sekolah, entah apa nama, international ni, yang mahal sikit ni. Dia bayar semua sekali, dua anak dia jadi engineer. Dan dia sibuk kerja, tak sempat tengok anak. Satu hari bila dia dah tua, dia tak dapat jumpa dah anak dia. Call anak dia tak nak angkat. Dia pun pergi tanya dekat pusat kaunseling kat Singapura. Pusat kaunseling tu kata hidup ni cuma bukan duit, tapi hidup ni kena beri kasih sayang pada anak-anak. Dia cakap dengan saya. Dia terus nangis. Ustaz, saya rindu anak saya. Saya salah pada dia orang. Sebenarnya nanti saya jumpa anak dia, saya ketuk kepala belakang anak dia tu kan. Bapak kau macam nak mampus dah kerja, kau phone pun tak nak angkat. Tapi bapak dia orang baik tu, dia kata apa? Ustaz, anak saya datang nak jumpa saya dua-dua. Saya tak pernah ada perempuan bercinta semua, tak pernah ustaz. Hidup saya cuma kerja untuk anak saya selepas bini isteri saya meninggal. Saya jaga dia orang siang malam, saya bagi duit, saya hantar, tapi saya kurang berbual. Saya kurang kasih sayang, saya kerja siang malam. Sekarang dia orang dah tinggalkan saya. Ustaz ingat baik-baik tau. Ustaz kerja-kerja ceramah-ceramah dakwah sana sini,
Jangan lupa peluk anak kat rumah. Ustaz peluk anak tau, dia pesan kat saya. Ustaz peluk anak, nanti dah tua sunyi macam saya ni. Anak saya tak salah ustaz, saya salah. Saya pergi rumah orang tua, tak ada seorang pun orang tua tu salahkan anak dia, tak ada. Semua kata anak dia sibuk. Hampir semua kata anak dia sibuk. Anak saya sibuk ustaz, susah kat KL ni. Tak ada satu kata anak saya tak guna ustaz, campak saya kat rumah orang tua ni. Satu pun orang tua tak cakap macam tu. Seorang pun tak cakap. Setakat saya pergi ni, semua kata apa? Hampir semua saya jumpa kata, anak saya tak salah, dia sibuk ustaz. Salah saya dulu kurang beri kasih sayang. Bagus kan ayah-ayah ni? Sebenarnya anak dia salah juga. Jadi abang kakak, dia rindu kasih sayang. Saya pergi KL, budak-budak itu accident, budak-budak yang orang susah ni peluk saya. Ustaz tak apa-apa accident, nangis peluk saya. Saya bawa naik kereta pergi shopping ramai-ramai nangis. Adik tahu, abang kakak tahu apa jadi kat budak tadi? Dia baring atas saya, dia nangis. Dia cerita hidup dia. Sampai dia tertidur, saya angkat dia letak atas sleeping bag, selimutkan dia, saya pergi semayang kat masjid. Kat masjid lah saya tidur tu, saya pergi semayang kat depan. Bila saya semayang tak lama, dia datang belakang semayang. Bang, ajar saya semayang isyak bang. Saya dah lama tak semayang. Isyak kan kalau time macam ni? Haa, ya dek. Dah pukul 5 pagi dah. Haa, semayang isyak. Boleh dek. Mazhab kita boleh lagi ni. Kalau mazhab lain dah tak ada dah isyak pukul 5 pagi ni dek. Boleh lagi, boleh. Boleh kira lagi isyak. Mazhab lain isyak ni tak boleh kan. Memang Nabi tak bagi maghrib, lepas maghrib tu tidur. Kena semayang isyak tu. Lewat tu boleh kan. Lepas tu abang kakak tahu apa jadi? Saya semayang isyak. Lepas tu saya nak balik KL. Ringkas lah, program tu panjang. Saya bagi dia serban, jubah. Saya nak balik KL, dia peluk saya. Bang, saya nak ikut abang balik KL boleh? Kenapa? Saya tak nak duduk sini. Saya tak nak kena hukum gantung lah bang. Nak ikut abang boleh? Kau nak buat apa? Saya nak jadi Hafiz Quran. Nanti saya fikirkan eh. Saya memang nak balik dalam masa tu bang. Memang nak balik lah. Saya sebulan program tu. Lama tak jumpa isteri. Memang gila nak balik lah bang. Hindu anak, isteri pula dah. Isteri lah isteri kan. Bila nak balik bang, budak tu dah peluk saya dah. Bang nak ikut, saya dah pening lah budak ni, aku tolak juga ni kang. Sebulan melayan dia bang, bayangkan sabar, nak balik rumah tak sabarlah anak saya pun ada kat rumah. Saya pun nak balik, dia peluk saya, bang nak ikut apa balik KL boleh? Nanti saya fikirkan, tak apalah bang, terima kasih ya, ajar saya semayang. Dia cium tangan saya, dia peluk, dia nangis, dia lari. Saya tengok budak ni, saya kesian kat dia. Saya pun kejar dia, saya peluk dia, saya jumpa nenek dia. Saya cakap makcik nak ajar anak makcik pergi KL. Nenek dia tak bagi, tak payahlah ustaz, anak cucu makcik ni setan dia kata. Tak payahlah bawa, dia setan. Tak apalah makcik, saya bawa dia. Jangan-jangan ustaz, dia ni dajjal ustaz, dajjal. Tak apalah makcik, dajjal pun dajjal lah makcik kan. Saya tak tahu pula dajjal ni rupanya kat sini ke dajjal keluar. Saya bawa dia makcik tak apa. Saya bawa ringkaskan, saya bawa dia pergi KL. Makcik tu kata, tak payah ustaz, tak payah ustaz. Ustaz pun tak ada duit sangat, dia cakap kat saya. Oh makcik, saya ada duit makcik kan. Jadi abang kakak saya bawa dia pergi KL. Saya daftar, bayar yuran semua. Abang kakak tahu apa jadi kat ni. Kawan saya muda madrasah jaga dia. Lepas dah setahun lebih saya tak jumpa dia. Saya lama tak tengok dia. Saya hantar-hantar duit je kat kawan saya. Dia pun jumpa saya. Dia peluk saya pakai serban putih, jubah putih. Ustaz, saya dah hafal 10 juz Quran. Ustaz, saya dah tak jahat macam dulu dah. Ustaz, terima kasih hantar saya sini. Saya dah semayang. Saya dah pandai baca Quran, ustaz. Saya suruh dia baca. Dia cakap kat saya, ustaz, ramai orang budak-budak kat sini kan. Mak ayah dia orang selalu tengok dia. Saya kan ustaz. Hari-hari saya doa supaya ustaz tengok saya. Tapi ustaz tak tengok-tengok saya. Ustaz, saya dah tak ada mak. Saya tak ada ayah. Nenek saya pun tak bagi. Nenek tak bagi balik kampung sebab tempat tu dia kawan dengan orang dadah kan. Saya dah tak ada siapa tahu saya kat sini. Ustaz je yang tahu. Ustaz, ustaz janganlah lupakan saya. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Dia peluk saya, dia nangis. Abang kakak selalu orang tuan-puan mungkin pernah puji saya, puji ke apa semua. Mungkin ada yang tuan-puan mungkin ada puji saya sikit baik ke. Saya nak beritahu sebenarnya tak baik pun. Yang baik sebenarnya budak-budak tadi. Dia orang baik-baik. Dia ikhlas doakan saya. Uncle Lee tu saya jumpa Jumaat baru ni. Pagi Khamis. Dia peluk saya, dia nangis. Dia kata dia hari-hari nak jumpa saya. Dia anggap saya macam keluarga dia. Dia teringin nak jumpa anak-anak saya semua sekali. Saya pula kurang bawa orang pergi rumah saya jumpa anak-anak saya. Terutamanya kalau waktu tepi jalan semua sekali. Yalah saya susah hati juga. Kalau saya tak apa, memang pejuang mati syahid dah kan. Anak-anak saya tak sampai hati juga bang nak bawa jumpa semua sekali. Bawa-bawa kenal siapa-siapa. Abang tahu tak apa jadi? Dia orang lebih ikhlas sayang saya. Ikhlas. Dia orang lebih ikhlas hati dia kerana Allah. Sebab tu saya makin sedih. Jumpa orang tak ada yang jahat. Depan kelab ke, tepi jalan ke, kat lorong pelacuran ke. Jumpa je bang, dakwah, dia nak ikut saya. Abang boleh kira tak? Orang pelacur tepi jalan, hari-hari mesej, ustaz, bila nak bawa saya kem ibadah, 2-3 hari ke kem ibadah? Ha, orang kat lorong tanya bang. Pelacur kat lorong tanya.
Kita kalau buatkan ibadah masjid ni, surau taman, tak tahu berapa orang juga yang datang katnya. Ini orang ke tepi lorong, ustaz tolong ajar saya semayang. Saya dah bawa dah 50 orang bang, pelacur pergi kursus 3 hari. Zuhur pertama semayang, separuh menangis semayang. Pelacur maknya 50 orang tu, separuh menangis tengah semayang zuhur. Semayang zuhur nangis bang. Saya sekian bulan orang nangis biasa, zuhur tak pernah lagi. Zuhur nangis bang, semayang senyap dia orang nangis. Ha. Ustaz, kami tak pandai semayang, kami tak pandai semayang. Masa kiamulan malam pun tak payah ceramah buang, tak payah cakap-cakap macam ni pun. Semayang je, Allahu Akbar, dia dah nangis lah. Dia dah lama tinggal. Ada yang jadi pelacur daripada 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun. 10 tahun bang jadi pelacur kat lorong. Ha, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada keluarga. Sebab tu abang kakak sekalian, setelah berjumpa dengan mereka semua ni, saya belajar satu perkara. Manusia ni cuma dahaga kasih sayang. Dan kasih sayang tu ialah kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Macam mana kita semua kenal kasih sayang Allah? Macam mana kita tahu kasih sayang Allah? Sebab ada manusia yang Allah hantar untuk beritahu kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad dah wafat. Sekarang giliran kita mengenalkan manusia kepada kasih sayang Allah. Untuk tu mak ayah beri kasih sayang pada anak-anak. Jangan kurangkan kasih sayang untuk mereka. Ini anak-anak ni dia rindu kasih sayang. Anak yang kecil, yang besar, yang remaja, dia rindu kasih sayang. Ayah saya umur 80 tahun. 80 ayah saya. Dia tak pernah peluk anak-anak. Masa dah remaja, tak ada dia peluk bang. Kecil mungkin adalah agaknya. Bapak saya tak pernah cakap dengan anak-anak. Berbual tak ada bang. Kalau dia arahan sehala ada. Dua hala punya berbual tak ada bang. Kena angguk atau giling, dua je. Jangan salah cakap. Memang berpusing kepala lagi. Bapak saya garang bang. Dengan mak dia romantik. Dengan anak macam tu. 12 anak. Dia tak tahu air lahir semua, memang tak ingat lah. Apa pun tak ingat mak. Bapak saya garang. Dia ayah yang baik, cuma dia garang. Tapi kan lepas mak saya meninggal 5 tahun lepas, 4 tahun lepas, setiap kali saya balik kampung, saya peluk dia. Saya cium dia. 12 adik-beradik saya seorang je cium ayah saya. Adik-beradik lain saya tak ada cium ayah saya lagi. Saya peluk dia, saya cium dia. Setiap kali saya peluk cium ayah saya, dia nangis. Setiap kali peluk dia nangis. Saya cium pipi dia sini, saya cium sini. Saya cium bahu dia, saya cium bahu dia. Saya duduk kat dia, saya pegang kaki dia, saya urut kaki dia nangis. Ayah saya sampai bila saya peluk tu, dia tak lepas bang. Selagi saya tak lepas, dia tak nak lepas. Dia peluk saya peluk dia macam mak saya peluk saya. Macam mak saya peluk dia, dia peluk saya lama-lama dia nangis. Tahu tak apa dia? Manusia dahaga kasih sayang. Dan siapa nak kenal kasih sayang tu? Kita, orang yang dengar ceramah ni, kena sampaikan kasih sayang Allah ni kepada manusia kat luar sana. Dia tak rasa kasih sayang Allah tu. Siapa nak beritahu? Kita yang beritahu. Kita beritahu. Untuk tu beritahu pada anak-anak. Jadi kalau jumpa budak-budak ni, satu saya cakap sayang kat dia. Kedua, saya suap dia makan. Ketiga, saya peluk dia. Ni abang kakak jangan tinggalkan dengan anak-anak. Cakap sayang kat anak-anak. Biasa gurau-gurau kan? Ni ada masa duduk dengan dia. Cakap kat dia, bapak sayang kat kau. Bapak entah esok lusa mati. Cakap kat dia, terus terang. Terus terang kat dia, cakap kat anak kita. Cakap kat anak kita, terus terang kat anak kita. Lafazkan kasih sayang. Lafazkan kasih sayang. Kedua, suap makan. Kedua, suap makan. Abang kakak selalu suap isteri. Abang ada suap isteri bang? Siapa ada buat angkat tangan? Ada suap suami kakak? Ada suap anak-anak? Suap keluarga makan, suap. Suap makan. Itu ada kawan saya suap saya. Dekat Kubang Kerian. Dia makan nasi berlauk. Dia suap. Bang, suap isteri je bang. Ustaz sunnah. Saya suap ustaz ya. Dia pun suap. Dia pula makan nasi berlauk begitu kan. Sedap makan. Sedap bang. Saya memang kalau macam tu macam kalah sikit. Biasa macam boleh tolak-tolak juga makan. Sebab dah bulat sangat je tolak sikit. Jadi bila suap je bang, tak boleh tolak lah. Bismillah ustaz. Sunnah ustaz. Buka mulut. Suap isteri je lah je. InsyaAllah ustaz buka mulut. Allahu Akbar ustaz. Tak mau berkat ni buka ustaz. Oh, kita pula ambil berkat dia kan. Dia pun masuk, saya buka mulut kecil je bang, jari dia besar. Oh, jari-jari masuk bang. Jari berbulu pula. Kembang-kembang tekak 3-4 hari. Jadi abang kakak, mulai ni suap kan. Tangan suami tak apa, bulu-bulu berkat kan. Suap-suap suami, suap isteri, isteri suap suami, suap anak-anak kan. Suap, suap rasa kasih sayang. Nabi SAW setiap kali balik rumah, Nabi pegang keluarga. Nabi pegang Sayyidina Hasan. Dia pegang Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pegang tangan, dia masuk rumah, Nabi ambil Sayyidina Hasan letak peha kanan, Nabi cium. Nabi ambil Sayyidina Husin radhiyallahu anhu letak peha kiri, Nabi cium.
Tangan kanan Nabi peluk Sayyidina Ali, hadis riwayat Ahmad. Nabi cium. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi cium. Nabi orang paling sibuk dalam dunia. Kesian Nabi, susah. Berjuang. Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Sian Nabi, keluarga Nabi semuanya susah demi Islam sampai pada kita. Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Nabi cakap, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Nabi sangat sayang keluarga. Tapi keluarga Nabi susah, kita dapat Islam. Haji-haji, Masya Allah. Kan? Yang dah rambut putih. Allah sayang haji-haji, kakak-kakak. Kakak, makcik-makcik, kahajah-hajah kat belakang. Allah beri Islam. Ni adik-adik kecil-kecil dapat belajar agama. Untung abang kakak. Ni bukan tak sengaja. Allah yang bagi. Saya tu hutang budi dengan tuan-puan sekalian. Sebab doa mak ayah tuan-puan orang Melayu Islam kat Malaysia. Allah beri saya Islam. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Tak kat mana saya duduk. Musnahlah hidup saya. Tapi sebab doa mak ayah tuan-puan, atuk nenek tuan-puan yang baik-baik, saya dapat Islam. Saya benar-benar tu hutang budi pada tuan-puan sekalian. Dan saya tak dapat nak bayar macam-macam mana pun. Tak dapat nak bayar. Kalau ada kebaikan saya buat pun, akhirnya dapat pada mak ayah tuan-puan. Saya dapat, tapi mak ayah tuan-puan lagi banyak dapat. Tahu sebab apa? Sebab mak ayah tuan-puan yang mula-mula menyampaikan Islam tu. Atuk nenek tuan-puan dekat Malaysia ni. Tu abang kakak syukur dapat jadi orang Islam. Syukur dapat jadi apa dia? Jadi orang Islam. Cuba abang kakak pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan orang sebelah semua sekali kiri kanan. Oh ada lagu nak surah. Pegang tangan orang kiri kanan. Surah boleh lah kot eh. Pegang tangan orang kiri kanan. Dah pegang dah? Itu saja dah malam-malam. Tu lagu tu kau dah masuk mana suruh berhenti. Kalau saya ceramah kat Dewan selalu macam tu lah. Dah pegang tangan lah. Kalau kat TV pun dia orang masuk sendiri lagu tu supaya orang jangan tidur lah niatnya. Kita dah pegang tangan orang kiri kanan dah. Dah. Cuba semua ulang tu hadis tadi saja. Ini bukan amalan nak suruh ingat hadis yang saya cerita tadi. Supaya tak lupa. Korang-korang balik ada satu ingat kan. Cuba semua kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Jadi rasa sayang pada keluarga. Rasa sayang. Sekarang cuba semua pandang orang sebelah. Pilih seorang je, pandang orang sebelah. Pegang tangan dua belah, pegang tangan dua belah. Pandang seorang, seorang pandang seorang. Pusing badan sikit, pandang seorang, tak apa. Tak payah menghadap saya dah, pandang kawan sebelah. Pegang dua belah tangan je tu. Pandang dia cakap, saya sayang awak kerana Allah. Semoga kerana Allah. Ni hadis Nabi juga. Awak sayang saya, Allah bertambah sayang pada awak. Kita berkawan biar sampai syurga. Allah sangat sayang pada awak. Allah beri Islam pada awak. Dia tengah tengok awak sekarang. Masa awak ingat Allah, masa awak ingat Allah, Allah ingat pada awak. Masa awak lupa Allah, Allah tetap ingat pada awak. Masa kita ingat dia, dia ingat pada kita. Masa kita lupakan dia, dia tetap ingat pada kita. Allah tak pernah lupakan kita. Dia sangat sayang kita. Dia dengar apa kita cakap. Dia tahu isi hati kita. Dia sangat sayang kita. Awak-awak, nanti dalam syurga, tak nampak saya, tolonglah cari saya. Kita semua ni belum tahu nasib akhir kita. Tak esok lusa, salah seorang daripada kita mungkin dah tak ada dalam dunia ni. Hidup kita sangat sementara. Untuk itu, kita semua nak dapat redha Allah. Jaga solat, sayang keluarga, bimbing keluarga dengan Islam. Sekarang semua peluk orang sebelah dia. Peluk orang sebelah tu. Cakap sayang kat dia. Peluk sekejap. 10 saat doa dia. Sambil peluk tu doa. 10 saat doa dia. Saya doa kau berjaya, bahagia. Peluk dia. Dah sudah dah? Dah peluk dah? Jadi abang kakak, dulu kan kita dapat Islam ni sebab pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab korban Nabi kita dapat Islam. Kalau tak, kita tak tahu apa kita sembah sekarang, apa jadi hidup kita.
Tentu kita sama orang Islam ni sebuah keluarga yang rapat, saudara. Jangan musuh sama satu sama lain. Abang kakak kalau ada musuh adik beradik, balik nanti rapatkan hubungan tu. Itu yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Bukan maafkan dia kerana dia, maafkan dia kerana Allah. Berbaloi ke tak berbaloi? Berbaloi. Suami isteri pun sama. Abang kakak kalau boleh jaga hubungan suami isteri dengan baik. Hadiahkan pada anak-anak cinta kasih sayang yang sempurna. Ada seorang abang saya jumpa itu ceramah kat satu tempat. Dia orang ramai-ramai gay semua sekali kumpul. Gay yang teruk sikit. Maksudnya dia dah macam-macam dah. Semua yang saya jumpa tu, 90% yang saya jumpa tu dia ada HIV. Yang saya jumpa tu, bukan saya kata pada semua, yang saya jumpa tu. Jadi ada beberapa seorang ni, 2-3 orang saya tanya, abang ada anak? Dia dah kahwin tak? Dia bercerai. Kahwin sekejap dia bercerai. Sebab yalah macam tu. Jadi dia ada anak. Jadi saya tanya, abang ada tengok anak tu? Saya tak tengok ustaz. Saya tak nak malukan dia. Saya tahu apa saya buat ni salah. Saya cuba ustaz nak berubah tapi tak mampu. Dia cakap kat saya macam tu lah. Dia cerita-cerita-cerita. Saya cakap kat dia, abang tak nak balik? Tak yalah ustaz. Buat anak saya malu dengan saya. Abang nak tahu tak? Saya hari-hari pergi semua sekolah. Saya hari-hari pergi semua sekolah. Semua anak-anak yang mak ayah dia tak balik, tak tengok, tak jaga dia. Semua anak ni rindu mak ayah dia. Anak tak nak tahu bapak dia jahat ke mak dia jahat. Dia tak nak tahu bapak dia salah ke mak dia salah. Dia tak nak tahu. Dia tahu tu mak dia sampai bila-bila, tu bapak dia sampai bila-bila. Abang tahu tak, bagi anak abang, abang ni nyawa dia. Abang ni segala-galanya untuk dia. Dia tak tahu abang gay ke, abang kena HIV ke, dia tak tahu. Abang tu terus nangis. Saya cakap dia, bang baliklah tengok anak tu, kesian dia. Saya banyak kali bang kat sekolah, saya senang je ceramah sekolah macam dah mahir pula dah. Hari-hari ceramah kan. Saya dah baca dah budak-budak ni duduk macam ni. Ada sekali satu sekolah, budak Cina kat belakang, dia duduk direct belakang, dia main. So orang Cina tu kuat main, tingkatan 3 perempuan. Dia main, cikgu cuik dia, dia beling cikgu tu balik. Memang budak garang kat lah, perempuan Cina. Saya pergi kat belakang tu kakak. Saya tanya dia, adik tinggal dengan siapa? Dia pandang saya. Ha? Dia tanya saya, awak tinggal dengan siapa? Mak ayah? Tak, tinggal dengan siapa? Nenek. Oh. Mak ayah kat mana? Saya tanya dia, mak ayah kat mana? Mak saya, ayah saya ada balik ustaz. Bila last jumpa ayah? 3 bulan lepas. Oh. Mak mana? Mak saya tak tahu mana ustaz. Kenapa? Awak tak pernah jumpa dia? Lebih kecil saya tak pernah jumpa. Dia pergi mana? Entah, nenek saya pun tak tahu dia hilang mana. Adik, awak pernah tengok gambar mak awak? Pernah ustaz. Awak nak jumpa dia? Ish, tak nak lah. Dia cakap saya. Dia tengah marah lagi. Muka dia merah. Ish, tak nak lah. Saya benci dia. Dia cakap, abang, saya benci dia. Awak benci mak awak? Awak tak sayang dia? Tak lah. Saya benci mak saya. Saya benci mak saya. Awak benci mak awak? Haa, saya benci mak saya. Dia, mesti dia, awak benci betul kat dia kan? Dia tak tengok awak pada kecil. Saya pun memang sengaja layan dia lagi. Mak awak memang tak guna, tak tengok-tengok awak pada kecil semua sekali macam ni. Awak mesti benci mak awak. Haa, ustaz, saya benci mak saya. Adik, ustaz nak tolong doa untuk awak. Dan kalau Tuhan tanya awak sekarang, apa awak nak dalam hidup ni? Apa sebenarnya awak nak ni? Dia diam. Awak nak jumpa mak awak tak? Dia terus pandang saya. Dia anggut sikit. Awak jumpa mak awak? Haa, ustaz, saya nak jumpa mak saya. Awak sebenarnya nak jumpa mak awak kan? Haa, ustaz, saya nak jumpa mak saya. Awak cakap awak benci dia? Saya benci dia. Saya benci dia ustaz. Tak, awak rindu mak awak. Dia budak Cina tu nangis awak. Dia kata apa? Saya rindu mak saya ustaz. Saya rindu mak saya. Dia nangis. Saya pergi sekolah budak jahat. Budak paling jahat saya panggil depan. Saya ringkaskan, dia tolak saya. Saya cerita pasal anak-anak. Tiba dia sedih sikit. Lepas tu kan saya lari masuk balik. Dia kata, ayah saya pukul kau selalu ustaz. Dia pijak saya pada kecil. Sekarang dia pukul lagi. Tak ustaz, sekarang saya pijak dia pula. Saya pijak dia. Abang, budak sekolah budak jahat. Saya selalu dengar budak tekan saya pijak kepala bapak saya. Wah, saya pandang dia. Sebab saya ingat bapak saya je belasah saya. Bapak saya tak berani sampai sekarang belasah bapak saya. Memang bapak saya kuat juga. Saya terbayang juga. Saya tanya, bapak kau umur berapa? Mungkin dah tua kat sana. Teruk dia belasah. Ayah saya umur berapa? Muda lagi ayah dia tu. Maksudnya taklah tua sangat. 40 berapa? 50? Bawah 50 bang. Oh, ayah lumpuh ke? Tak sihat. Saya pun fikir macam mana bapak dia berpukul bapak dia kan. Lepas tu saya balik naik kereta bang. Dia kejar pintu kereta saya. Dia masuk kereta. Dia kata apa? Ustaz, saya benci ayah saya. Tak dek, kau rindu ayah kau. Ustaz, saya rindu ayah saya. Saya rindu ayah saya. Abang kakak tahu tak? Ni anak-anak. Dia rindu mak ayah dia. Tuan-tuan abang kakak, jangan lupa peluk anak-anak kita. Adik-adik rindu mak ayah kan? Dah besar-besar ni selalu kena marah semua sekali. Selalu kena marah. Sedih kena marah. Siapa dalam adik-beradik dia paling banyak kena marah? Angkat tangan. Sedih tak kena marah? Mak ayah selalu marah awak. Sedih.
Asyik kau je kena marah kan? Buat betul kena marah betul? Buat salah pun kena marah juga betul? Kan aku pun tak tahu dah betul ke salah betul? Dan adik-beradik, mesti result kau paling teruk kan? Betul eh? Ha. Mesti kau berpegang gelas je dah kena marah dah? Tak. Jadi abang kakak selalu kena marah dengan mak ayah. Tahu tak anak-anak ni rindu mak ayah. Jadi abang kakak, tuan-puan sekalian, apa saya nak cerita pun saya dah tak ingat dah. Untuk tu mulai hari ni, beri kasih sayang pada anak-anak keluarga kita. Eh? Peluk anak-anak, peluk isteri, suami. Hadiahkan pada anak-anak kita kasih sayang. Boleh semua sekali, insyaAllah hadiahkan kasih sayang. Jangan garang-garang bang, seorang jumpa Nabi ni. Bagi jangan marah. Ya Rasulullah nasihatkan saya. Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah nasihatkan saya. Nabi kata apa, jangan marah. Dalam keluarga ni tak boleh marah-marah bang. Marah-marah ni dibuat hilang rahmat. Orang tak jadi baik, kita pun tak jadi baik juga. Kita pun hilang. Perkataannya baik-baik dah hilang. Dah marah, habis muka tak muka bukan. Habislah kau nak, matilah kau pergi sekolah. Berhenti je sekolah nak, tak payah sekolah dah. Kan, macam tu, betul-betul kita kat rumah bang. Macam, jadi abang kakak sekalian, untuk tu belajar wujudkan suasana kasih sayang. Mulai ni suap anak-anak, makan sekali eh. Boleh insyaAllah siapa nak suap keluarga di balik nanti angkat tangan. Suap keluarga, mak ayah, adik-beradik. Suap kan, sama-sama AJK surau, suap satu sama lain. Pengurusi suap timbalan kan, imam satu suap imam dua. Bilal satu suap bilal dua, tapi tengah ramai orang lah. Tapi kalau malam-malam berdua jangan buat macam tu, bahaya. Tengah malam berdua main suap-suap, ni lain macam pula ni kan. Adik-adik pun jangan buat, kalau malam-malam tak boleh tau. Malam-malam tiba dia orang pegang tangan, tak betul lah. Siang-siang betul, malam tak betul. Tengah-tengah ramai, tiba pegang tangan tu betul. Kalau tengah malam pegang semula tangan, tu janganlah kan. Jadi abang kakak adik-adik sekalian yang sangat disayangi oleh Allah SWT, tak tu syukur kat Allah dapat Islam. Syukur, terima kasih kat dia. Beri kasih sayang, beri kasih sayang pada keluarga. Beri kasih sayang pada masyarakat ni sebab manusia dahaga agama hidayah. Saya kan masa kecil-kecil dulu, apa saya nak cerita dia dah hilang lah. Nabi SAW berjuang untuk kita siang dan malam. Nabi lahir-lahir, ayah tak ada. 6 tahun, mak Nabi SAW meninggal dunia. Tahu tak mak Nabi meninggal kat mana? Mak Nabi meninggal kat Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Kat sana tak ada orang, sunyi sepi. Sampai sekarang sunyi sepi. Mana-mana ulama-ulama yang pergi sana, mana-mana ulama-ulama yang pergi sana, dia selalu pesan pergi tempat nama Abwa. Sunyi sepi sampai sekarang. Tengok saja, nak tengok kat mana dulu Nabi susah hilang mak. 6 tahun mak meninggal. Masa tu Nabi, Ummu Aiman, Aminah, 3 orang. Tengok Aminah dah terbaring, apa, jatuh sakit meninggal dunia. Dulu-dulu saya tak rasa apa-apa sangat. Tapi bawa saya fikir rupanya hilang mak ni bukan senang. Hadis riwayat Bukhari, ujung usia, ujung usia tiba-tiba mak Nabi SAW, Nabi pergi ziarah kubur mak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya, kubur siapa ni? Nabi kata, kubur ibuku, kubur ibuku. Nabi nangis kat tepi kubur mak. Abang kakak tuan puan sekalian, Nabi lahir, ayah tak ada. 6 tahun mak meninggal dunia. 8 tahun datuk Nabi meninggal dunia. Sebab tu dalam Quran, penipulah agama. Orang yang tak kesian orang miskin dan anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin dan anak yatim. Tu tolong setakat yang kita mampu. Jangan fikir apa yang kita tak mampu, jadi marah. Buat apa yang kita mampu. Yang penting kita ada buat sesuatu untuk orang miskin, anak yatim. Tak dapat tolong semua, tolong seorang. Mampu tolong lebih, tolong lebih. Hadis Nabi, siapa bekerja kuat untuk membantu orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Siapa kerja kuat cari rezeki yang halal untuk bantu orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad. Allah suruh kita kerja kuat cari rezeki yang halal. Tujuannya untuk tolong orang miskin, tolong orang anak yatim. Sabda Nabi, mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 8 tahun datuk meninggal, kemudian Nabi SAW berjuang siang malam. Sampai satu hari abang kakak, Nabi masuk satu kemah, tercampak keluar. Masuk kemah lain, tercampak keluar. Last kali kemah tu terima dakwah Nabi. Nabi gembira. Datang ketua kaum tu halau Nabi. Nabi keluar balik, tiba-tiba bawa naik unta, orang cucuk unta Nabi. Unta bergerak, Nabi jatuh. Masa tu Nabi SAW, orang pergi kat Nabi, ludah Nabi. Tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Nabi balik tu yung hayang, sian Nabi. Kalau Nabi nak lawan, Nabi boleh lawan. Kalau Nabi nak berdebat, Nabi boleh berdebat. Nabi tak berdebat, Nabi tak lawan, Nabi jalan balik. Tiba-tiba ada seorang perempuan sambut Nabi, cantik. Wanita cantik. Dengar nama ni baik-baik. Nama beliau Zainab radhiyallahu anha. Anak sulung Nabi. Zainab ni daripada 10 tahun berjuang untuk Nabi. Sampai hujung usia beliau.
Sabda Nabi, anak aku yang paling banyak menanggung kesusahan demi agama ini ialah Zainab radhiyallahu anha. Nama beliau Zainab. Adik-adik, kalau nak sayang seseorang tuan-puan, remaja perempuan daripada muda berjuang untuk Islam, nama beliau antaranya nama kita kena ingat ialah Zainab radhiyallahu anha. Jadi Zainab pergi tolong Nabi. Ayah, siapa tergamak buat macam ni kat ayah? Tahu tak apa Nabi kata? Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini. Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini. Dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam ni akan sampai pada setiap manusia dalam dunia ni. Apa Nabi kata, wahai anakku, jangan lihat. Maksudnya jangan tengok ayah susah, kena pukul ni, sakit. Jangan tengok ni. Tapi dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai ke seluruh dunia. Abang kakak tahu tak siapa yang dapat Islam tu? Kita semua. Tentu syukuri nikmat Islam ni. Nabi SAW susah. Zainab akhirnya radhiyallahu anha dia ditombak. Dia tengah mengandung masa tu. Orang kejar ramai-ramai. Nabi dengar, Nabi marah betul. Alah, perempuan seorang dikejar ramai-ramai, hambat anak Nabi. Nabi dengar ni, Nabi marah. Dalam kisah tu, riwayat tu, Nabi marah betul. Marah, takkan tak marah. Anak perempuan kita bukan tengah perang, bukan ada urusan perang apa-apa. Tengah jalan, dia tiba ramai-ramai hambat dia nak bunuh anak Nabi SAW. Nabi dengar ni, muka Nabi merah, Nabi marah. Anak Nabi, orang buat macam tu kat anak Nabi. Anak Nabi, Zainab radhiyallahu anha, anak sulung Nabi. Nabi dengar, Nabi marah. Orang lembing ni, abang kakak, dia jatuh daripada unta, dia tengah mengandung, dia keguguran. Sian Zainab. Sampai hujung usia dia sakit. Dia selalu sakit, menanggung sakit gugur tu. Dia sakit sampai hujung usia dia. Last kali jenazah Zainab sampai depan Nabi. Hari tu Nabi yang kebumikan Zainab. Nabi kata, ya Allah, ampunkan seluruh dosa Zainab radhiyallahu anha. Ampunkan semua dosa Zainab. Semua sahabat nangis tengok Nabi kebumikan anak sulung Nabi. Bukan senang abang kakak, anak sulung kita meninggal dunia. Dah besar, harapan kita meninggal dunia. Ada kawan saya seorang, nama Haji Abu Bakar, anak dia yang sulung, nama dia Syukri. Dia meninggal, dia belajar kat UTM Skudai. Budak baik, kawan baik saya yang saya hormat baik. Di Cemerlang belajar, Cemerlang. Dapat putusan Cemerlang. Abang kakak tahu apa jadi? Dapat macam-macam tawaran. Takdir Allah. Habis dia belajar tu, dia khidmat pergi kampung asli, hantar orang sana sini. Dia naik motor terlanggar belakang lori. Dia meninggal dunia. Ayah dia jumpa saya menangis. Anak sulung mati. Degree pelajar Cemerlang baik, accident mati. Anak sulung meninggal. Malam tu saya nak cakap dengan ayah dia pun tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Anak sulung harapan dia besarlah ambil. Anak sulung Nabi SAW meninggal dunia. Nombor dua, nombor tiga, tengah Nabi berdakwah, Utbah Hutaibah sampai. Diceraikan anak Nabi, Ruqayyah Ummu Kalsum. Diceraikan, Utbah Hutaibah salah seorang tarik baju Nabi sampai koyak. Dia marah-marah Nabi, hina-hina Nabi, hina anak Nabi. Ramai depan ramai orang, Nabi diam je. Lepas tu Nabi cakap sesuatu. Abang kakak sekalian, tahu tak apa jadi? Anak Nabi diceraikan depan ramai orang. Diceraikan. Kerana Islam ini, anak Nabi diceraikan. Sian tak Nabi? Penat. Di Khadijah radhiyallahu anha, Nabi balik rumah yang kita dengar Khadijah selimutkan Nabi. Nabi menggeletar. Nabi balik Gua Hira tu menggeletar. Balik Gua Hira tu menggeletar. Pucat Nabi menggeletar. Nabi demam. Bukan demam biasa, menggeletar, sejuk. Khadijah radhiyallahu anha peluk Nabi, selimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan pelukan biasa. Bila hari diselimutkan Nabi, Khadijah pun dah tak boleh tidur dah. Khadijah pergi siasat, tuan-tuan belajar pada kecil-kecil lagi. Khadijah pergi siasat, apa jadi kat Nabi? Tolong selesaikan masalah Nabi. Rupanya beliau telah dihantik untuk menjadi rasul. Rasul yang akhir untuk bawa Islam pada semua manusia dalam dunia. Akhirnya daripada seorang yang tak boleh tidur malam, yang menangis malam, jadi dua orang. Surah ketiga, pertama Iqra, Ya Ayuhal Mudassir, Ya Ayuhal Muzammil, Kumil Layla Illa Qalila. Bangun malam, Kumil Layla Illa Qalila, melainkan sedikit. Nabi tidur sekejap je. Daripada seorang tak tidur malam, dua orang tak tidur malam. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha. Ingat nama ni baik-baik. Khadijah radhiyallahu anha. Kakak-kakak kena impi dan teringin nak jumpa dengan wanita ni. Inilah ibu kita semua.
Kita semua terhutang budi pada beliau. Beliau jaga Nabi masa kita semua tak dekat sana. Nama beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ini bukan nama orang dulu. Tak. Dengan nama ini dengan rasa kemuliaan. Ini nama yang sangat mulia dan baik. Nama beliau Khadijah radhiyallahu anha. Beliau jaga Nabi masa kita semua tak dekat sana. Kita semua tak dekat sana. Tak tahu macam mana kuatnya wanita ni. Dia tak pernah mengeluh, tak susahkan Nabi, tak pernah marah Nabi. Hari-hari berjuang. Dia wanita yang paling kaya kat Mekah. Ada kata dia orang paling kaya kat Mekah. Semua harta dia dihabiskan. Semua sekali. Allahu Akbar. Kita memang jauh macam tu. Semua harta dia dihabiskan. Masa 2 tahun 6 bulan, 2 tahun di pemulawan Lembah Abi Talib, semua harta Khadijah tu habis. Habis semua sekali, balik je tu Khadijah meninggal. Balik je pemulawan Lembah Abi Talib meninggal. Harta dah habis, Allah ambil nyawa dia. Khadijah radhiyallahu anha. Susah. Lepas Khadijah meninggal, Abu Talib, dua-dua tu meninggal tahun yang sama. Nabi pergi Taif. Sampai ke Taif, orang Taif ni baik, terkenal dengan kebaikan dia. Sampai sekarang orang kata kan, Ustaz selalu cerita, tempat tu sejuk, sedap duduk kat situ, subuh. Bila sampai je ke Taif, orang Taif tu halau Nabi. Nabi balik kena balik batu, berdarah-darah. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah peristiwa Uhud yang paling teruk dalam hidup Tuhan? Uhud. Uhud ni 70 sahabat mati syahid. Nabi memang orang nak bunuh Nabi. Nabi kata, mana jiran-jiran aku dalam syurga? Mana jiran-jiran aku? Orang serang Nabi masa perang Uhud. Masa tu Nabi pakai topi besi. Topi tu dia tertutup macam ni abang kakak. Ni semua dia hentak kuat-kuat. Ni semua terkepit. Ni berdarah. Daripada kepala ni berdarah. Sampai ke bawah ni semua berdarah. Ni semua berdarah. Sampai gigi Nabi patah. Sampai sini. Ini semua berdarah. Oh, hentak Nabi kuat-kuat. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku dalam syurga? Mana jiran-jiran aku dalam syurga? 7 sahabat yang datang betul-betul pertahankan Nabi. 7-7 tu mati syahid. Lepas tu ada orang sahabat sorokkan Nabi. Nabi dah pensan, dah tak sedar dah. Sorokkan Nabi SAW. Habis perang tu, datang budak-budak, wanita-wanita. Semua menangis tengok mayat keluarga. Hancur mayat. 70 mayat tu, semua teruk-teruk. Nabi pesan ahli keluarga, tolong jangan tengok jenazah keluarga dia. Habis berkecai-kecai. Semua orang menangis. Masa masuk Madinah, Nabi kata, aku dengar tangisan daripada setiap rumah. Ya Allah, aku juga menangis atas kematian Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah pun berkecai. Budak kecil lagi, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir pergi tengok mayat bapak dia. Adik-adik perempuan dia semua, yang lain perempuan dia seorang lelaki. Dia pergi, dia tengok ayah dia, jenazah ayah dia terbaring kat depan dia. Teruk, hancur. Jadi dia ditanya, adakah peristiwa Uhud tu yang paling teruk? Tahu tak apa dia kata? Tak. Sabda Nabi yang paling teruk apa dia? Nabi cerita tentang peristiwa Taif. Nabi SAW cerita tentang peristiwa apa? Peristiwa Taif. Nabi kena baling batu 10 km berdarah. Tahu Nabi kata apa? Ya Allah, aku mengadu betapa lemahnya dan daifnya aku dalam berdakwah ini. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Aku mengadu betapa lemah. Nabi kata maaf, doa riwayat Bukhari. Ya Allah, aku mengadu betapa lemah dan daifnya aku dalam berdakwah ini. Orang baik ni, dia tak salah, tapi dia cakap dia yang salah. Tu sifat orang baik. Dia tak salah, tapi dia kata dia yang salah. Tu abang kakak belajar dalam hidup ni. Belajar dalam hidup, siasa sebarkan kebaikan. Siasa sebarkan kebaikan. Baik, insyaAllah tuan-puan. Sini kita, sebelum kita sambung sikit lagi, kita ada tabung, pelancaran tabung menaik taraf surau At-Taqwa. UP3 kan? Masya-Allah kita tuan-puan derma, RM1 Allah ganda 700, kalau 700 ganda lagi, kalau 7000 lagi banyak, 7 juta lagi banyak. Abang sedekah dah banyak, 7 juta pun tak apa. Masukkan dalam tabung tu. Masya-Allah adik-adik yang baju bawa pelajar tahfiz bawa karung warna ungu. Untuk pembinaan surat taqwa ni, UP3 naik taraf. Tuan-puan jangan lepaskan setiap kali sedekah. Jangan puas hati beri sampai kita mati. InsyaAllah. Kita anggap masjid surau ni rumah kita. Kita kalau rumah kita ada basah, cepat kita buat. Rasa tak selesa kita besarkan. Tak selesa kita beli rumah baru. Masjid ni rumah Allah dan rumah kita semua. Rumah kita. Jadikan rumah kita, jatuh bangun agama ni jatuh bangun kita. Tengok ada tak kena tandas, kita terus buat. Sama-sama. Terus kita sumbang. Beri lagi dan lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah tambahkan. Masuklah tu. Berapa-apa pun tak apa. 100 boleh, 50 boleh, 1000 boleh. Masuk dompet pun tak apa. Nanti IC dia orang tolong pulangkan balik. Oh, tu betul-betul lah. Bagi, cabut semua sekali. Dulu saya mula-mula orang masuk Islam, asal masuk saya bagi jubah saya. Hadiah jubah. Balik rumah pakai singlet dalam je. Hari-hari, asal dulu saya tingkatan satu, 7 orang kawan masuk Islam. Dia masuk Islam, tanggal jubah, sarung. Maksud tak ada duit bang. Balik mak marah, datang kau nak pakai apa? Tak apa mak, tutup aurat lagi.
Saya tengok ada orang lain pula hadiahkan saya jubah. Ada je orang hadiahkan saya jubah dulu. Ha, dulu-dulu. Jadi abang kakak beri. Ha. Sekarang kalau masuk Islam, buat shopping. Ha, pergi shopping kat Sogo. Pergi dekat kedai-kedai jubah mahal pula buat pergi beli jubah. Ha, jadi jangan risau abang kakak, nanti Allah beri lebih lagi. Bagi abang sedekah derma, Masya Allah. Ha, kita sambung sikit lagi, boleh kan? Ha, boleh masukkan dalam tabung tu. Kalau tak ada, ada nombor akaun. Nombor akaun apa? Ha, nombor akaun boleh tengok kat Facebook eh. Ha, sedekah. Kakak-kakak kalau tak ada duit, bagi je mas-mas tu masukkan je. Cincin-cincin kahwin masukkan. Dia tak boleh tukar-tukar kakak. Cincin mas ni tukar, hantar, tukar cincin mahal. Kan tak boleh abang kakak belajar kan? Ha, berdosa. Jadi ubat dia tak payah tukar kan? Bagi je tu semua tu. Mas tukar-tukar kan? Bawa mas kecil pergi kedai, bagi mas besar tukar. Kan berdosa? Tak boleh. Ha, tak boleh kan? Ha, kecuali kakak jual kat kedai tu, lepas tu balik nanti beli pula mas lain. Boleh. Tapi tukar emas tu tak boleh. Semua ulama dah bincang tak boleh. Jadi senang ubat dia kakak, cincin tunang kahwin semua sedekah. Sebab tak muat dah. Jari dah kembang dah. Ha, sedekah. So suami beli yang lain nanti. Ha, nanti dia orang tolong jualkan. Jadi abang kakak yang dikasih, disayangi oleh Allah SWT sekalian. Dah derma dah. Masya Allah. Nanti boleh masuk kat tabung-tabung ni eh. Ha, ni untuk, bukan untuk saya. Ni untuk surah At-Taqwa. Ha, sedekah derma sampai kiamat orang semayang kat situ dapat pahala. Niat untuk mak ayah kita, niat untuk kebaikan. Dulu kan kakak, saya selalu nak niatkan apa tau, nak belanja mak makan. Tak sempat-sempat belanja mak makan sedap-sedap, tak ada duit. Dulu nak belanja mak spek mata pun tak ada duit, spek mata mak pecah. Dulu mak nak pergi Langkawi, sampai meninggal tak sempat pergi Langkawi. Ha, mak cakap best ke Langkawi tu nak? Entahlah mak, kita buat tak faham je bang. Sebenarnya faham dah maksud tanya tu. Best ke nak pergi Langkawi tu? Entahlah mak. Macam orang kata macam sedap juga. Tapi tak ada apalah mak. Coklat je agaknya. Mak bukan makan coklat pun. Tanya dia tu kali. Dia nak pergi. Ha, nak haji lagi lah. Dia ceritanya saya. Tak dapat pergi sampai sudah. Sampai mak saya meninggal. Tapi abang kakak dulu saya fikir apa nak bagi kat mak saya. Jadi setiap kali saya berdakwah atau saya buat apa kebaikan derma. Kadang saya derma bang. Pernah saya derma tengah malam tak ada duit kan. Ada dua keping dalam dompet dekat Petronas. Satu RM1, satu RM50. Saya terbagi RM50 tu bang. Dah nak isi minyak, nangis pula. Selamat sempat sampai rumah. Ha, pada Johor sampai sini bang. Duit memang RM50 dengan RM1, dua je ada. Tersilap gelap tu, dah tengok tu tiga kali dah tadi. Tiba-tiba dia tengok tinggal duit RM1. Ya Allah, menyesal pula bagi kau orang tu. Cari tak nampak dah, ingat nak cakap bang, tersilap bagi tadi kan. Dua tiga kali jadi macam tu bang, tersilap RM1. Wah, sampai tak, dua tiga hari tak boleh tidur bang. Termenung, kenapalah bagi RM50 tadi. Memang tengah susah bang, termenung. Ya Allah, apalah dosa aku terbagi pula RM50 tu. Jadi kenang balik semula pejam mata niat. Ya Allah, kalau ada pahala nak bagi redha tu bang. Ya Allah, kalau ada pahala untuk tu, saya bagi kat mak saya. Ha, untuk mak saya sanggup. Okeylah, takpelah. Pahala tu untuk mak saya. Terus dah lupa bang, takpelah, saya ikhlas bagi RM50. Tapi 3 hari juga nak mengikhlaskan hati tu. Jadi abang kakak sekian tak apa. Dia kan kadang kakak jangan bagi derma tinggi sangat, agak-agak. Biasa bagi 10, kali ni bagi 100 contoh. Dia biasa bagi 100, hari ni bagi 300. Memang tak boleh tidur malam. Masuk 300 tu macam, aduh, tersilap pula 300 bagi tadi. Nah, saya dah buat dah bang. Saya pernah kat airport ni, cerita kat Senai, RM20 saya bagi sedekah. Masa buat tu ikhlas lah. Masa cerita ni tak ikhlas sangat dah lah. Saya sampai kat airport Senai, Johor Line jemput ceramah. RM20. Saya pun sedekah. Ada orang susah, beri yang minta. Saya tak ada duit lain bang, RM20 dua keping, bagilah. Lepas tu saya fikir, macam mana daripada airport saya nak pergi kat hotel tempat ceramah ni, sudah. Tiba rupanya dia orang hantar driver ambil bang. Wah, kali pertama orang ada bawa saya driver, naik lah. Saya pergi ceramah. Saya ringkaskan ceramah tu sehari, pagi sampai petang. Bila saya sampai kat sana, sampai je nak balik bulan Ramadan, dia, yang bos dia tu jumpa saya. Ustaz nak ambil duit raya. Anak ustaz berapa orang? Dua kan? Kakak puan ambil lah dua. Dia bagi dua sampura. Eh tak apa kakak, saya tak apa ustaz ambil. Itu anak ustaz, bukan untuk ustaz. Okey. Anak kakak berapa orang? Saya bagi juga duit raya. Eh anak saya dah besar, tak payah ustaz. Saya pun alhamdulillah selamat duit saya kan. Lepas tu saya pun balik. Tiba saya naik kapal terbang. Dalam kapal terbang bang, teringat duit tak ada. Macam mana nak balik rumah kang? Ha, nak balik macam mana, siapa nak ambil? Tak ada orang nak ambil. Sampai kat airport kat KL ni, tahu buat apa bang? Saya buka lah duit raya anak, pinjam dululah kan. Anak pun tak boleh jawab, pinjam kan. Buka, kita tengok dalam tu bang, ada 200-200. Ha, 200-200. Saya kata tadi RM20-RM20, dapat terus petang tu 200-200. Saya pun dah try bang, saya dah sedekah dah 400. Alhamdulillah tak sampai seminggu dapat 4,000 balik.
Ni bukan cerita MLM ke tak bang, 400. Ini cerita betul. Derma sedekah ke orang lain, orang lain tiba-tiba ada rezeki lain. Ha, gitu cerita dia. 400, lepas saya dapat 4,000. Saya try 4,000 pula, saya dapat 40,000. Maaf, saya sedekah 200, saya dapat 2,000. Lepas tu, 2,000 saya sedekah dah, saya dapat 20,000 bang. Dapat 20,000. 20,000 pun saya dah sedekah dah. Pergi satu kampung asli, bila jamu makan. Ikhlas lah, masa buat sekarang cerita tak ikhlas dah lah. Ha, pokoknya sebulan hari-hari kami jamu diorang kat situ. Ramai yang kat masuk Islam, hari-hari jamu makan. Masak satu kampung kita jemput makan. Hari-hari. Habis 20,000. Habis 20,000 abang kakak, tahu apa jadi? Saya dapat 200,000. Ha. 200,000 tak sampai hati nak bagi bang. Tu macam dah sampai sudah tak bagi-bagi dah. Jadi sampai situ je lah duit saya. Takdir Allah, mak sakit. Kena bayar 150,000. Tak nak keluar juga, mak sakit 150,000. Tapi reda, terima walaupun semua sekali. Lepas tu saya ringkas kat bang kakak. Tahu tak apa dia? Dan saya ringkaskan, siapa ada mak ayah lagi angkat tangan? Tadi anak-anak sekarang mak ayah pula. Siapa ada mak ayah lagi? Masya Allah. Kalau nak bahagia bang kakak, buat mak ayah kita tersenyum. Insya Allah hidup kita akan tersenyum. Lagi selalu senyumkan mak ayah, kita dibalas terus. Pagi buat mak ayah senyum, insya Allah petang kita senyum semula. Hari ini buat mak ayah senyum, esok kita dapat senyuman tu semula. Minggu ni buat mak ayah senyum, minggu depan dapat senyuman tu semula. Tuan-tuan adik-adik, setiap kali buat apa-apa, yang bahagia tu bukan result dapat A tu. Tapi tengok muka mak senyum, tu yang bahagia. A tu bahagia ke bang? Tapi itu kat mak-mak senyum, tu bahagia. Itu obat hidup ni. Tu bahagiakan mak ayah. Adik-adik, abang kakak last nak balik dah ni. Saya umur 15, mak ayah susah, bankrupt. Ni tu anak-anak lah eh. Suatu hari, tak pernah minta duit mak ayah. Tak pernah minta. Pergi sekolah pun tak ada duit nak bayar yuran, beli buku, stokin pun tak ada. Susah. Yang tadi cerita lapar semua tu. Tiba-tiba bang kakak, air lahir saya bulan Disember. Siapa lahir bulan Disember? Angkat tangan. Siapa lahir bulan November, Disember? Angkat tangan. November, Disember selalu kat sekolah tak sambut. Ni anak-anak ni, bulan 1 dia orang sambut. Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Masuk 11-12 dia orang tak sambut dah. Jadi tak ada orang cakap selamat air lahir kat saya, melainkan mak ayah saya. Air lahir je mak saya cakap, Abi, selamat hari lahir mak sayang kat Abi. Sorry ya nak, tak ada kek, tak ada hadiah. Semenjak bulan November, Disember, saya pergi berdakwah kampung asli ikut orang tua-tua daripada umur 12 tahun. Saya dapat hidayah, saya ada cerita. Saya duduk kat rumah, saya pergi sekolah, seorang cikgu matematik bagi ceramah. Tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya nangis, saya balik rumah pergi masjid. Balik masjid, saya buat taklim kat rumah. Saya belajar kenal Allah, hari saya doa. Saya jumpa semua orang semua, saya dakwah abang kakak. Ada seorang cikgu Cina saya, mengajar sains. Habis dia mengajar sains, saya peluk dia. Cikgu tolong mengucap. Saya tak nak cikgu masuk neraka. Terkejut cikgu tu. Dulu bang. Asal cikgu mesyuarat, saya pergi kelas-kelas, ajak orang masuk Islam. Jumpa semua orang bang, kalau tak ajak masuk Islam, saya kata saya berdosa. Sebab saya belajar, amar ma'ruf nahi munkar ni nampak maksiat kena cegah. Maksiat yang paling besar ialah syirik. Jadi tak ajak orang masuk Islam tu dosa yang besar. Jadi apa saya buat? Ajak. Satu hari tengah baca Quran hadis, mak saya duduk. Mak saya seksi juga masa tu. Dia berubah kena Allah sembahyang. Lepas 6 bulan, hari-hari doa, saya tak percaya bapak saya dapat hidayah. Dia datang sebelah saya, dia pegang saya, dia kata, Ebit, boleh tolong ayah? Boleh tak ajak ayah kenal Allah? Ayah saya terus nangis. Saya terus nangis. Mak saya nangis, bawa adik saya ke dapur. Abang kakak tak ada kat rumah. Kami cuma berempat. Saya pegang tangan dia ambil uduk, dia nangis, saya nangis, saya jadi imam, dia makmum. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Saya sebenarnya tak percaya yang Allah beri hidayah ke ayah saya. Tapi Allah beri hidayah ke ayah saya. Dia 60 tahun, rambut dia beruban. Ebit, boleh tolong ayah, ajar ayah semayang kena Allah. Sepanjang semayang tu, ayah saya nangis tak berhenti. Habis semayang, dia tanya, Ebit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, tak pernah kenal dia. Saya kata ke ayah saya, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah semahyang kenal Allah? Bukan mak, bukan ibik. Yang bawa ayah semahyang ialah Allah SWT. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Daripada kecil abang kakak, saya semangat berdakwah. Mak saya tak bagi pun saya nak pergi juga. Mak saya terpaksa bagi. Saya semangat terlebih. Di November, Disember tak ada rumah. Mak saya, sampailah satu hari, saya dah habis belajar. Saya kerja, kerja dekat pasar malam. Dapat duit, saya bagi kat mak saya. Satu hari tu rezeki saya jadi mudah. Dapat duit banyak kakak abang.
saya pun pergi berdakwah kampung asli tu. Bila saya pergi, tiba-tiba adik saya SMS saya, mak sakit. Tengok gambar mak sakit, saya reply, saya batalkan, saya nak balik sekarang. Program saya tu sebulan. Setahun tu dalam sebulan saya cuti. Mak saya kata kalau Abid balik, Abid anak derhaka, mak tak maafkan Abid. Saya pun nak balik. Saya selalu cerita kisah ni. Bila saya nak balik je, mak saya tak bagi, mak saya call tak bagi saya balik. Kenapa mak cakap Abid derhaka? Nak, dulu kita sesat, tak kenal Tuhan, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Mak saya cakap macam tu. Yalah, mak ayah tuan puan punya perjuangan pengorbanan, pengorbanan Nabi sahabat, saya dapat Islam. Nak sampaikanlah Islam ni ke orang lain. Mak, Abid rindu kat mak. Dakwah ni bila-bila boleh buat. Tak. Teruskan dakwah tu nak. Abid nak mandikan mak. Abid nak dukung mak, nak jaga mak, lap darah mak. Mak saya bagi saya ayat yang saya selalu cakap masa kecil setiap kali saya lawan mak saya nak pergi berdakwah. Tahu tak apa saya kata, mak saya cakap kat saya semula. Abid, kau risau sangat air mata darah mak ni. Mak nak tanya kat kau. Air mata darah Nabi mengalir dalam dunia, ada orang kisah? Nak, kau tak kisah ke Nabi nangis susah untuk kita? Kau tak nak sambung ke apa Nabi tinggalkan? Itu saya cakap kat mak saya bila orang bising-bising, cakap macam-macam. Yelah, saya kawan ayah, anak-anak kawan ayah saya, saya Islam kan. Dia buat pesta rak dalam rumah. Dua rumah, saya ajar anak dia mengucap semua-semua. Habis mengucap semua rumah tu. Jadi mana orang tak marah semua sekali? Kat sekolah, polis datang kat sekolah. Cari ustaz. Ustaz tu panggil saya. Bukan saya, budak ni Islam kan. Dah teruk dah saya. Mak ayah saya pening kepala masa dulu. Saya cakap mak ni sibuk risau dengan orang cakap. Cakap itu ini. Air liur je mak. Nabi dulu air mata darah keluar untuk kita. Mak saya ulang balik ayat tu kat saya. Saya terus nangis. Mak, Abid rindu kat mak. Jangan balik, nak teruskan. Saya kata mak, letak pipi mak kat telefon. Abid nak cium. Saya tak pernah cakap macam tu sepanjang hidup saya. Hari tu saya cakap, rupanya ilmu mati ni ilmu yang tinggi. Bila kita sedar orang yang kita sayang nak mati, baru kita tahu erti bersyukur. Syukur ni cuma faham bila hilang. Selagi tak hilang, belum faham syukur tu. Sebab tu Islam suruh kita puasa, supaya syukur dengan nikmat, tengok orang miskin, kesian. Tu sebab dia. Sebab tu suruh kita pergi haji, syukur, belajar susah untuk agama ni. Abang kakak tahu tak apa jadi? Saya pun kata, mak letak pipi mak kat telefon ni, nak cium. Mak, letak tangan mak kat telefon, Abid nak cium. Saya teringin kalau mak saya depan saya, saya nak peluk cium dia. Saya terus rasa menyesalnya amat sangat, saya pernah tinggi suara dengan dia. Saya menyesalnya amat sangat, saya pernah lawan mak saya. Saya sangat menyesal, saya dah lama tak picit kaki mak saya. Saya menyesal sebab saya, dia cium saya lap. Kadang-kadang saya lap, kadang-kadang. Dia peluk, saya tepis. Dia cakap sayang kat saya, saya kurang jawab semula. Saya kata ha 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 ha. Abang kakak, saya menyesal saya buat semua tu. Saya pun ringkaskan, saya berdakwah. Tiba-tiba tak lama ada orang letak kertas-kertas meja macam ni. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai ke hospital, mak saya dah terbaring. Mak saya dah terbaring penuh wayar. Saya doa, ya Allah, bangunkan mak saya. Doktor kata mak saya nazak. Saya percaya daripada kecil doa saya tak dikabulkan sebab kau nak beri yang paling baik. Hari ini saya pohon, tolonglah kabulkan ya Allah. Berilah keajaiban, bangunkan mak saya. Saya tak nak apa-apa, saya cuma nak mak saya. Ya Allah, saya cuma nak mak saya. Ya Allah, saya cuma nak mak saya. Saya rindu mak saya, bangunkan dia ya Allah. Saya nak cakap terima kasih kat dia. Saya nak cakap sayang kat dia. Saya nak cakap sebenarnya bukan saya yang berdakwah, dialah pendakwah yang sebenar. Dia yang susah nak pisahkan saya. Saya anak saya nak pergi rombongan, pergi ke kampung asli, cikgu nak bawa. Saya nak sign bang, dah jam 4. Saya tak bagi. Anak saya nangis. Saya terus teringat dulu macam manalah kecil-kecil mak saya lepaskan saya jauh-jauh. Sebenarnya yang susah bukan saya, mak saya, ayah saya. Anak-anak ni yang belajar, dia selalu rasa dia yang susah. Penat duduk asrama, belajar, letih. Dia tak tahu ingat mak dia suka ke ayah dia suka nak berpisah dengan dia. Ayah dia hari-hari nangis ingatkan dia. Adik-adik ni, mak ayah awak kalau duduk asrama, dia sekarang fikir tentang awak. Nangis, fikir anak buat apa sekarang, dah makan ke belum, dia sihat tak ke, dia sakit. Kalau boleh 24 jam nak telefon cikgu nak tanya awak sihat ke tak. Abang kakak tahu tak apa jadi? Saya doa, saya harap hari ni mesti mak saya bangun. Saya yakin Allah mesti bangunkan mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah, rasa lemah badan. Saya tak pernah rasa lemah macam tu. Dulu kalau saya buat dakwah, orang marah bang, saya marah semula.
Saya pernah kena kat kampung asli, pernah kena lontar kat mana masjid. Orang lain dah bergaduh-gaduh. Saya tengah tidur lagi. Kampung tu dia ambil angkat saya. Saya tengah lena budak-budak dah tidur tak sedar. Angkat saya, orang tu tua, dia angkat saya campak kat kubur kat kubur kat belakang masjid. Saya pernah buat dakwah jari kelingking saya ni patah. Saya pernah buat dakwah orang balut saya dengan kain, selekuk dengan badi, dia orang kencing ramai-ramai. Yang selekuk tu semua dah minta maaf kat saya dah. Kencing dalam tu ramai-ramai. Saya pernah kena lempang beberapa kali masa kat universiti buat dakwah, orang lempang muka saya kuat-kuat. Tapi abang kakak nak tahu tak? Saya pernah buat dakwah, kena halau pagi, tempat ni, pindah tempat ni, pindah tempat ni, pagi, bulan Ramadan. Sampai-sampai masjid seterusnya tu buka puasa, jalan kaki. Tapi abang kakak nak tahu tak apa yang paling susah dalam dakwah ni bagi saya? Hari mak saya meninggal dunia. Hari mak saya meninggal, saya dah tak ingat susah yang lain. Bagi saya yang lain tu belum susah lagi setakat ni. Mak meninggal, terus macam tak nak bangun. Saya bangun, saya teringat ayat Quran, orang beriman akan jumpa semula dalam syurga. Saya cium mak saya, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Inilah doa saya 22 tahun yang lalu, jangan matikan mak saya, melainkan matikan dia dengan Islam. Saya gembira mak saya meninggal dengan Islam. Sebelum meninggal, dia pesan ke adik perempuan saya, dia tak pakai tudung, dia baik sangat. Mak saya kata, mak mam tadi mimpi kau dalam neraka, pakai baju macam ni, warna merah macam ni, pakai macam ni, kau ada api, kau tak boleh nak pegang mak, kau kena bakar dalam neraka. Mak saya tak pernah cakap macam tu dengan anak-anak, dia lembut orangnya, dia takkan tegur-tegur macam tu tak. Adik saya tu terus pakai tudung sampai sekarang. Ada seorang keluarga saya, dia tak semayang, belajar jauh-jauh tak semayang. Oh, luar negara semua, dia dah memang semayang ni kurang saya semayang, tak percaya sangat. Mak saya cakap dengan dia, kau nak jumpa mak tak? Tak ada jalan lain nak, kau kena semayang. Dia dah mula semayang sampai sekarang, dia tak tinggal semayang. Dia pesan dengan bapak saya, jangan balik agama Buddha, terus atas Islam. Dia suruh bapak saya baca Fatihah sebelum dia tak bercakap tu, masa dia sedar lagi. Dia suruh pesan kat saya, beritahu kat Ibi, cakap dengan dia dulu kita miskin, susah buat dakwah. Nanti jangan satu hari tiba-tiba orang terima, sayang, jangan lupakan dakwah ni. Kalau abang kakak nak tahu, sebab tu kalau tengah malam saya teringat ni, air mak saya. Lama juga saya, lepas saya mak saya meninggal, saya mandikan jenazah dia, saya kebumikan. Adik-adik kalau mak ayah meninggal, tuan-puan kalau ada mak ayah meninggal kan, jenazah dia tu kita pegang je. Kita ribakan mak ayah kita. Pegang je, mandikan dia pelan-pelan. Mandi jenazah ni senang je, sama macam mandi wajib tu, mandi biasa, ratakan air, buang kotoran, sama je. Mandikan pelan-pelan, jangan risau. Adik-beradik mandikan, pegang jenazah mak ayah. Gosok dia pelan-pelan. Tengok tu, tahu tak sebab apa? Nabi nak cerita Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nabi tunjuk mak sayang anak, Nabi kata, cuba tengok, sayang tak mak tu? Allah sayangkan hamba dia lebih pada mak tu sayangkan anak dia. Aisyah nangis, radhiyallahu anha, tengok mak lapar, bagi anak makan. Aisyah, Ummul Mukminin nangis. Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu, Allah sayangkan hamba lebih pada mak ni tadi sayangkan anak dia. Nabi nak cerita kasih sayang Allah, Nabi cerita pasal mak. Begitu tinggi kemuliaannya Allah, maha suci Allah. Maha suci Allah, apa kita gambar, kita fikirkan. Tapi begitu tinggi kemuliaan mak ayah. Lepas tu sebab tu dia kata, keredaan Allah terletak pada keredaan mak ayah. Itu siapa ada mak ayah, jaga mereka dengan baik, sayang mereka. Itu syurga kita yang paling dekat. Siapa ada mak ayah tak masuk syurga, Nabi kata binasalah orang yang ada mak ayah tapi tak masuk syurga. Musnahlah, habislah hidup orang tu. Mak ayah ni jalan syurga yang paling senang. Lepas tu adik, abang, kakak, tuan-puan, saya mandikan mak saya, saya kebumikan dia. Saya balik pada kubur, saya ambil baju mak saya. Sampai sekarang saya simpan baju mak saya. Bila saya rindu dia, saya cium baju tengah malam. Dekat setahun juga, bangun cari mak. Oh, bawa teringat mak dah tak ada. Saya bila teringat mak, saya kadang tulis kat isi saya kertas dia dah tidur. Saya keluar, saya call budak-budak bujang yang selalu dengan saya. Saya ajak pergi bawah jambatan ke tepi jalan. Kalau saya dapat bagi selimut kat seorang ke, ataupun dapat bagi sikit apa-apa makanan ke, dapat dakwah ajak semai isyak ke budak-budak tepi jalan, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala semua ni, saya hadiahkan untuk mak saya. Abang kakak tak ada rasa, saya jumpa ramai orang, mereka rindukan nasihat yang baik. Itu yang buat saya sedih. Ramai anak muda dah tak semayang, tapi bila kita nasihat dia, dia rindu nak dengar nasihat. Dan saya selalu rasa bersalah tak sempat nak jumpa mereka semua. Tentu abang kakak, tuan-puan sekalian, saya rindu mak ayah saya. Jadi adik-adik, tuan-puan, siapa ada mak ayah, sayangi mereka. Sayang pada mak ayah, doakan mak ayah. Boleh insyaAllah semua sekali. Siapa ada mak ayah lagi semula, ada mak atau ayah lagi. Masya Allah, semua ada lagi. Adik-adik jaga mak ayah semua sekali. Boleh tak saya nak minta semua sekali yang anak-anak ni semua yang ni. Boleh tak duduk tegak-tegak sekejap. Duduk sekejap.
Malam-malam ni kan nak semain tahajud tak sempat. Pukul 11 baru. Cuba semua letak tangan kanan atas peha kanan tu. Ini saja je supaya tak tertidur, bukan apa. Baik, so, semua duduk tegak-tegak supaya tak tertidur, bukan sebab apa. Cuba semua orang pejam mata sekejap, boleh? Cuba jam mata sekejap. Bila buka mata ni banyak sangat kita tengok, kita lupa tujuan hidup kita. Cuba pejam mata sekejap. Sekarang cuba buat ingat wajah yang kalau ingat wajah ni dapat pahala. Dah pejam mata dah? Wajah yang paling cantik dalam dunia. Cuba semua orang ingat muka mak masing-masing. Ingat muka mak ni dapat pahala. Tengok muka mak dapat pahala. Cuba tengok muka mak kita. Cuba tengok mata dia. Yang tak tidur malam, berkedut, susah, penat, besarkan kita. Cuba tengok bibir mak kita, pucat, besarkan kita. Saya sampai sekarang pejam mata, saya ingat muka mak saya senyum. Marah saya hilang. Ingat senyuman dia buat saya semangat. Ni dah penat dah 11 malam, saya cakap macam ni, ingat mak saya senyum, penat saya hilang. Rasa macam segar balik. Hebatnya senyuman mak anugerah daripada Allah. Manusia yang sayang kita, yang sangat dekat dengan kita. Abang kakak, adik-adik, cuba ingat mak kita saat dia mengandung dengan kita 9 bulan. Ni maksud ayat Quran. 9 bulan 10 hari. Cuba tengok. Allah suruh kita berfikir ayat Quran. Susah tak dia berjalan, nak duduk, nak berdiri, penat tak? Kita kalau angkat beg, cepat-cepat sampai rumah kita campak. Sampai sekolah, tempat kerja kita campak beg. 9 bulan kita dalam perut mak kita. Kesian tak dia? Nak tahu lagi tak? 9 bulan tu mak angkat kita dengan cinta. Hari-hari dia berbual dengan kita. Digosok perut dia, dia doakan kita. Abang kakak, tuan-puan sekalian, cuba tengok mak kita. Nak naik tangga susah, turun tangga. Nak semayang rokok pun sakit. Dia nak rokok pun susah bila perut dia besar. Abang kakak, adik-adik, cuba tengok saat mak kita nak bersalinkan kita ke hospital, dia terbaring. Nampak tak dia terbaring? Kesian tak kat dia? Urat-urat dia semua putus. Kita bagi dia istana, bagi kapal terbang, duit dia juta-juta-juta. Tak dapat bayar satu urat dia yang putus masa bersalinkan kita. Dia minta maaf kepada semua orang, macam sifat Nabi. Dia tak salah, tapi minta maaf kat suami. Dia baca istighfar, minta ampun kat Allah. Dia sakit, dia tak buat salah, tapi dia minta ampun kat semua orang. Allahu Akbar. Itu sifat Nabi. Beliau buat dakwah, beliau minta ampun. Beliau buat dakwah, minta ampun untuk diri sendiri. Nabi minta ampun untuk umat dia. Dia tak salah, kenapa dia nak minta maaf? Begitu sifat orang baik. Dia berjuang, dia berkorban. Dia menangis, tapi dia ingat, dia mengaku dia salah. Itu sifat pejuang. Dia tak sibuk salik cari salah orang. Dia asyik kata salah dia, salah dia. Abang kakak, tuan-puan sekalian, cuba tengok ada baby yang comel keluar. Kitalah baby tu. Sebaik-baik kejadian. Maksud Quran At-Tin ayat 4. Manusia dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Cuba tengok baby tu sempurna cantik. Allah jadikan kita sempurna. Cuba tengok mak kita buat apa. Dia tersenyum. Bibir dia pucat. Dia cium dahi kita. Rasa tak mak kita cium dahi kita? Mak kita cium tangan kita. Abang kakak, adik-adik, tahu tak mak kita cium kat mana lagi? Mak kita cium kat tapak kaki kita. Mak saya cium kaki saya. Mak kita semua cium kaki kita. Abang, adik, kakak, mak kita cium kaki kita. Sekarang tanya diri kita, apa kita dah buat pada mak kita yang cium tapak kaki kita? Dia cium tapak kaki kita. Semoga Allah maafkan saya. Allah maafkan kita semua. Apa kita buat pada mak kita yang cium kaki kita? Bukan sekali kakak abang. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, daripada kita kecil. Nak tahu lagi tak? Kita penuh dengan najis kat badan kita. Najis tu kotor, geli, najis. Tapi tahu tak mak kita buat apa? Dia dukung kita. Dia tak geli najis kat badan kita. Badan kita berlumuran najis. Dia peluk, dia cium, dia mandikan kita, dia bersihkan najis tu. Abang, adik-adik semua, sian mak kita. Tapi bila kita, dia besar kita, dia ajar kita. Kita pakai cantik, pakai jubah, pakai tudung, pakai kopiah. Mak kita ajar kita pakai, dia sayang kita. Dia besar kita dengan pengorbanan kasih sayang. Tapi apa kita dah buat pada mak kita yang sayang kita? Jadi abang, kakak, cuba ingat muka mak kita tengah senyum kat kita, tiba-tiba dia nangis. Sebab kita dah mula susahkan dia. Dulu kecil-kecil kita kata, mak, nanti saya besar saya jaga mak. Mak, saya nak kongsi apa saya punya, semua mak punya. Mak, nanti saya nak sayang mak dunia akhirat. Suatu hari kita dah besar, kita dah lupa, mula lupa mak kita. Abang, kakak, dan mak-mak kat belakang, kat isteri-isteri yang berjuang, lap sakit. Dia adik-adik, abang, kakak, cuba ingat mak kita. Cuba doakan dia. Ya Allah, terima kasih pinjamkan mak saya sayang mak saya. Doakan mak kita, saya sayang mak saya. Ya Allah, jagalah mak saya. Di mana dia berada sekarang, bahagikan dia.
Kalau saya pernah lukakan hati, dia maafkan saya. Kalau saya pernah lawan, dia maafkan saya. Ya Allah, maafkan saya. Terima kasih pinjamkan mak saya untuk saya. Sebab doa mak saya, saya ada kat sini sekarang. Semua doakan mak kita masing-masing. Abang kakak, cuba kita ingat wajah ayah kita. Orang kedua yang bahagia selepas mak kita. Cuba ingat muka ayah kita. Doa yang Allah tak tolak, doa seorang ayah buat anak dia. Ayah kita daripada kita kecil sampai sekarang, dia belum berehat lagi. Kita tengok ayah kita tak nangis. Saya jumpa banyak ayah nangis. Nelayan tengah laut, dia duduk dengan saya atas bot, dia nangis. Sebab dia dapat seekor ikan. Dia kata kat saya, "Ustaz, kadang-kadang saya nangis tengah laut lawan dengan ombak. Saya doa, Ya Allah, bagi saya ekor ikan yang kedua, ikan yang ketiga. Sebab saya tak ada duit nak sekolahkan anak saya." Ayah kita menangis bila kita sakit. Dia kata, "Ya Allah, biar saya sakit dengan anak saya yang sakit." Cuba adik-adik, abang kakak ingat hari ayah kita balik rumah, kita berlari, peluk, cium, sayang dia. Dulu kecil-kecil dia main-main dengan kita, bergurau dengan kita, manja-manja kita. Tapi suatu hari tak tahu kat mana salah, silap. Dia balik rumah, dia nak salam kita, kita tak salam dia. Salam tak pandang muka dia. Kadang-kadang ayah kita rindu nak bercakap dengan kita, kita tak bercakap dengan dia. Cuba balik kampung tengok ayah. Semua orang tak pergi dekat ayah, jauh daripada ayah. Dia dulu mungkin garang, tapi sekarang dia sibuk kerja. Sekarang dia rindu anak-anak dia. Dia rindu anak-anak. Kesian ayah kita. Sebab tu balik kampung, jangan lupa tegur ayah kita. Peluk, cium dia, sayang. Cakap terima kasih kat dia. Pegang kaki dia, urut kaki dia. Penat dia. Daripada kecil besarkan kita. Jangan sombong dengan ayah dan mak kita. Sebab Nabi sebut sifat orang beriman, dia menghargai kebaikan orang. Sifat syukur, menghargai baik orang. Umu Hajirin tanya Nabi, macam mana nak jadi orang bersyukur? Mereka rasa terhutang budi dengan orang Ansar. Nabi kata, jangan lupa cakap terima kasih. Jangan lupa doa, sebut nama mereka dalam doa. Abang kakak, doakan anak-anak, doakan mak ayah masing-masing. Sekarang semua doakan mak ayah kita sihat, bahagia. Sedekahkan pahala malam ni buat mak ayah kita. Dan begitu juga abang kakak, siapa ada isteri, sayangi isteri kita. Hari pertama kita nikahi dia, dia anugerah Allah untuk kita. Terima kasih pada mak ayah mertua kita. Sayang pada isteri yang berjuang bersama-sama kita. Kita sama-sama nak bawa dia masuk syurga. Masa dia cantik dulu, kita sayang betul kat dia. Tak tahu masa berlalu, kita kurang sayang pasangan kita. Kita niat nak bimbing pasangan sampai syurga. Abang-abang, kakak, kakak pun begitu. Suami kita nikahi kita dengan ikhlas. Dia sayang kat kita. Tanda orang ikhlas sayang kita, dia nikahi kita. Tentu kita terhutang budi dengan suami kita. Terima kasih pada mereka. Sama-sama masuk syurga. Ingat muka adik-beradik kita, keluarga kita, semua sekali doakan mereka. Baik, semua tanda tangan, doakan keluarga masing-masing. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Baik abang kakak, saya ada tulis buku 11 amalan memiliki kekayaan. Bab 1 je dah, baca bab 1 dah rasa kaya dah. Lepas tu tak payah baca dah. Ada buku ni dekat bawah. Bagus baca. Kaya tu sebenarnya kat hati. Bila kita rasa kaya, bawa Allah beri kekayaan yang sebenar dunia dan akhirat. Bagus baca buku ni. Dan seisteri ku bidadari, 11 kaedah membimbing keluarga. Ramai isteri baca, bagus. Ubat hati nak jadi bidadari. Suami-suami selalu baca, dia akan sampai buku surat 6 je nangis, peluk isteri, rasa sayang. Lepas tu tak baca-baca dah sampai buku surat 6 je. Isteri ku bidadari. Satu lagi, Perjalanan Hidayah Umat, 100 kisah sahabat mati syahid. Bagus baca, jadi semangat perjuangan, hidupkan Islam. Niat jaga solat, jaga agama. Satu lagi, Manzil, selalu saya setiap pagi baca. Manzil, Munjiat, Doa Asyifa. Baca setiap hari, jadi amalan harian. Jadi ubat banyak perkara masalah dalam hidup kita. Baca Quran tu, tengok juga makna-makna dia. Dia jadi ubat bagi banyak ujian masalah dalam hidup. Baik abang kakak, sekarang tuan-tuan boleh salam orang sebelah kiri kanan. Salam, peluk sikit orang sebelah kiri kanan tu. Adik-adik, ada siapa ada mak ayah kat sini? Adik pergi peluk mak ayah, cakap sayang kat dia. Ada siapa ada mak ayah? Ada mak ayah kat sini ke duduk asrama? Siapa ada mak ayah, salam mak ayah. Siapa ada kawan-kawan, ada nanti suami, isteri, peluk suami isteri, minta maaf, cakap sayang. Mana tahu ajal kita datang, jadi bermaafan sama-sama kita sebuah keluarga. Balik nanti ada adik-beradik yang terjauh, mesej dia tanya khabar. Ada mak yang mertua yang jauh, menantu ke, mesej tanya khabar. Jangan berdendam. Riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga, satu je sifat dia, memaafkan.
memaafkan. Hati dia sayang ke orang. Jadi belajar maaf ke orang, sayang orang lain. InsyaAllah kita akan mudah masuk syurga. Ramai orang ingat masuk syurga sebab silaturahim. Banyak orang masuk syurga sebab silaturahim. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nabi kata orang yang rumah dekat dengan rumahku berakhlak baik dan berbuat baik pada pasangan. Baik, boleh dapatkan buku-buku kat bawah sana. Nanti siapa nak minta sign, kalau sempat bolehlah. Doakan esok saya pagi kat Kuala Berang, MRSM Kuala Berang, 8:30 pagi sampai pukul 5 petang, sehari ceramah. Doakanlah insyaAllah. Semalam kat KL, kemarin baik, terima kasih semua sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua, jumpa lagi.